Oh ini, Mas Ferry sudah ada, Mas Ferry. Sekolah libur. Enggak jadi anak, Fer. Oh, libur ya? Gara-gara <laughs> lockdown. Oh iya, betul. <laughs> Nanti kita tunggu si Pak Khalil. Sudah ada belum? Belum. sampai pertengahan Januari ya, Fer, Belanda. Sampai 18 ya, 19, 18. Oh, Oke. Okay. Jadi sekolah libur semua sampai tanggal 18. Itu lu di kantor. Kantor. Di rumah nggak mungkin lah, Wak. <risis> <g portraits> tapi tapi kantor boleh buka. Kantor gua soalnya tutup, ditutup. Uh, cuman buat 20% orang sih. Tapi lagi <ngh1> <twalk> udah minggu mau kan udah nggak banyak nggak ada orang juga. Jadi nanti berarti ngomong dulu satu orang, langsung tanya jawab, atau dua orang dulu baru tanya jawab? Semua? Ya, biasanya sih kita semuanya dulu diselesaikan, baru tanya, -tanya jawabnya barengan gitu. Oke, siap-siap. Selamat siap. datang juga semuanya pada teman-teman yang sudah bergabung ya. Bentar lagi mungkin kita akan mulai, kita kasih waktu mungkin sekitar 3 menit lagi untuk teman-teman yang lain bergabung. Uh, juga, oh, Pak Moderator sudah tiba sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, maaf, agak terlambat. Tidak apa-apa Pak Khalil tepat kok. <laughs> sebelum Sebelumnya. Bagaimana uh, kabar di sana? Pak sehat-sehat semua. Baik. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. Meskipun sedang lock lockdown lagi. Lockdown ya? Ya, lockdown lagi. Oh Jerman lockdown juga ya? Dari rebo fair cuma kita cuma sampai tanggal 11 tapi bisa jadi diperpanjang sih. Nanti keputusannya setelah New Year ya, kalau kasusnya menurun apa enggak? mudah-mudahan sih menurun tapi kalau enggak... itu gara-gara ada nih ada strain baru yang dari UK itu ya ah, itu dia nggak tahu <laughs> ya, itu itu baru tahu Pak. Dia itu ya. tapi itu mungkin baru kayaknya emang lebih kayaknya lebih ke ini sih menghalangi kumpul-kumpul Natal kayaknya sih Iya, betul Kemudian soalnya dibatasin di sini cuma lima, lima orang apa kalau nggak salah di sini aturannya ya saya nggak gitu ngikutin juga soalnya nggak ada nggak ada orang-orang yang mau ngumpul juga jadi nggak begitu peduli sama aturan kumpul-kumpulnya iya. tapi kalau nggak salah ngumpul-ngumpulnya cuma boleh lima orang lah ini di sini sekarang ya gitu deh mudah cepat ini Amin. Uh, kembali nah. normal <tari> <tari> iya di sini sih tanggal 27 udah mau mulai vaksinasi nih di Belanda juga segera ya Fer ya? Belum tahu, nggak pernah ngikutin Belum... berita juga sebenarnya. <tari> Datanya mungkin sudah sebentar lagi mulai vaksinasi. Kalau kalau Jerman pakai vaksinnya yang mana, Yang ini ya Jerman. kalau di kalau kita kan belinya yang itu ya yang dari Cina ya Sinovac gitu. Uh -uh. Kalau nggak salah yang Pfizer deh sama. Pfizer ya. Tapi baru dap eh, apa yang Moderna juga ya. Jatahnya beberapa berapa gitu kan mungkin nggak cukup ya dari satu ya. Ke... Pfizer hmm. kalau nggak salah yang pertama. Tapi ada bikin sendiri juga atau enggak Eh, uh, yang yang Bion, yang mana sih? Yang yang itu, yang Jerman? Nggak tahu deh saya juga. <laughs> Sebenarnya kurang. Biontech oh, itu gitu, ya. Hmm. Baru itu kalau nggak salah nonton berita, tuh ada ada juga Jerman punya sendiri kalau nggak salah ya, kalau oh, nggak salah gitu cuma kayaknya biyontek eh, hmm. tuh punya Jerman ini sih punya punya pub, apa produksinya juga di Jerman juga ada hmm. tapi hmm, tahu yang ini dari Oke, okay. ini uh, uh, Farah ya Farah ada di sini ya? Operatornya apa udah bisa dimasukin ininya ya? Apa pesertanya? Pak uh, Dede nya masih nguji tadi barusan. Oh, gitu <laughs> Jadi, ya. Tapi akan bergabung uh, sebentar lagi katanya. Kalau di kampus masih jalan Pak uh, Pak Khalil masih nih, malah makin makin rame ininya. Apa maksudnya? Karena akhir tahun, ya, kita makin banyak yang harus dikerjakan. Tapi sih, ini apa namanya? Kalau kegiatan penelitian juga kemarin, itu malah ini Krisna juga kemarin, itu beberapa kali sempat lockdown, jadi mungkin uh, saya enggak tahu nih menurut mudahan sih selesai apa yang kemarin e, e, kita e, e. mau kerjain jadi banyak uh, terkendala. Selamat datang Pak Jarnuzi. Wah ada Pak Jarnuzi nih. Terima kasih Pak Jarnuzi. Uh, Pak. Bisa ikut. Nanti mungkin nggak sampai akhir karena jam 4.30 ada kegiatan yang lain. Eh Pak, apa? Terima kasih. Pak Jarnuzi. Terima kasih loh. Oh, terima kasih bergabung. Dari ini, berapa yang daftar ya, Pak Patwa? Sekitar hampir 100 ya, 80-an oh. lebih ya. Biasa, tapi mungkin juga suka agak telat sedikit gabungnya. Oh, saya malah langsung nih ya, Lupa. Karena saya kasih uh, yang iya, bukan iya, iya, iya. ini pak jalur uh, ini jalur khusus. Ada <laughs> juga dari Pak Fatma saya juga, pak. Lupa. lupa, lupa, lupa. Oke okay, siap. Di YouTube juga sudah sudah streaming kalau saya lihat sih uh, hmm. ya sudah ada nanti saya pindah ke YouTube satu karena di meetingnya zoom juga soalnya ya empat tiga puluh sebenarnya bisa ikut dulu sih ini pas ininya temanya menarik nih plasmonik eh Pak Holil main-main plasmonik eh selamat eh, salam kenal Pak Ferry salam kenal Pak Saya pas banget Desember sebenarnya tahun lalu saya ke Mipa juga kan fisika ya presentasi di sana ya di fisika. Oke okay. Pak Aziz ya berarti ya. Waktu itu sama ini sama Bu Vivi, sama oh, Pak Aziz ya. juga ya. Ya, ya, sama Pak Aziz juga. Ya, ya. Yang undang ini Mas Adam. Ya. Okay. Buat apa seminar reboan itu ya? Iya iya betul rutin salut mereka rutin. Oke, sudah 23. Apa kita mulai aja, Pak Fatwa? Pak, boleh. Saya... Pak, Ferry, ya, saya Ferry, mau giliran kedua atau pertama nih? Saya kedua, Pak. Oh, kedua. Saya Oke, masih, kita masih Pak ngelengkapin Dede. slide. Biasa-biasa. Ya, ya, kita tunggu... Pak Dede <laughs> 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 biasa, biasa. ya, saya semalam bangun jam setengah empat nih nyelesain slide. Do. Oh. Oh, Pak Ferry Ferry ini juga baru punya baby ma Pak Khalil, jadinya. Oh gitu. Selamat Ferry Udah bawa ibu ya baru dua bulan lah. Ya. Oh jadi iya masih... betul, saya lihat di Facebook. Bener bener benar. benar, benar. <laughs> saya ingat. Saya saya udah saya kasih selamat juga. Jadi kalau di rumah hektik banget, jadi nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. <laughs> Nah, oh, saya ke kantor dah. ini sekarang. Nanti iya. kita bertiga sama-sama punya nih ya, baru ya. <laughs> Pandemic iya. baby. <laughs> uh, corona baby. Corona baby. Ya, sebelum corona emang udah rencana. <laughs> eh. nah, dapat sudah Pak Dede. Selamat datang Pak Dede. Assalamualaikum. Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Sorry ya, baru selesai nguji. <laughs> Apa -apa, Pak. <laughs> ah, apa -apa. Oke, terima kasih, apa -apa. Ya. Oke, uh, kalau gitu kita mulai aja ya, Pak Fatwa. Ya, siap-siap, silakan, Pak Oke, iya. Oke. Uh, mungkin saya buka aja ya iya. untuk mempersingkat waktu. Eh, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore uh, dan selamat pagi, mungkin ya, untuk iya. Pak Fatwa di Jerman dan Pak Ferry di Belanda. Ya, eh, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada eh, Pak Fatwa selaku Koordinator Cluster Material Science and Engineering di Empat ya, yang eh, telah berkolaborasi dengan kita eh, beberapa kali ini ya. Kebetulan ini adalah lecture yang keempat eh, dan yang kedua untuk UI. Eh, jadi eh, kebetulan ini eh, yang menjadi host pada kesempatan kali ini adalah eh, UI dan uh, apa namanya sebagai uh, apa uh, lanjutan dari program kita selama setahun uh, ke depan untuk melakukan webinar lecture series di bidang material science and engineering. ya akan uh, tujuannya sih memang uh, salah satunya untuk lebih me, apa namanya mempererat silaturahmi, ya, gitu ya dan kemudian lebih uh, sebagai platform untuk diskusi kolaborasi bertukar pendapat dari eh, apa namanya eh, baik itu diaspora ataupun peneliti-peneliti yang bergerak di bidang eh, material science and engineering. Nah, eh, pada kesempatan ini eh, apa namanya saya eh, selaku moderator eh, perkenalkan mas Menor Halil dari Universitas Indonesia akan memandu uh, apa namanya lecture series pada kesempatan kali ini yang uh, apa namanya topiknya ini lumayan menarik ya tentang plasmonik dan kita juga punya uh, dari uh, sisi yang uh, berbeda ya meskipun yang dibicarakan tetap plasmonik tapi uh, kita punya dari sisi teoritis dan eksperimennya ya, jadi uh, Pembicara pertama ini uh, Pak Dr. Dede Juwana dari Departemen Fisika Universitas Indonesia yang nantinya akan mempresentasikan tentang aplikasi simulasi metal nanopartikel boundary element method pada uh, fenomena surface plasmon resonance. Kemudian uh, pembicara kedua ini uh, Bapak Dr. Ferry Anggoro Ardi Nugroho dari Dutch Institute for Fundamental Energy Research yang nanti akan uh, lebih membicarakan mendiskusikan tentang sensor uh, aplikasi plasmonik ya untuk sensor. Jadi judulnya sensor nanoplasmonik fundamental dan aplikasi. Nah, kemudian kami juga uh, apa namanya uh, mengucapkan selamat datang kepada para peserta ya mudah-mudahan uh, apa yang kita uh, diskusikan hari ini bermanfaat untuk uh, tidak hanya uh, untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang material science and engineering tetapi juga uh, mungkin ada yang ingin tertarik melakukan kolaborasi-kolaborasi. Ya. Jadi uh, saya ucapkan terima kasih uh, untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya baik yang uh, melihat secara langsung di aplikasi Zoom ini ataupun yang uh, melalui media streaming di YouTube. Oke, okay. uh, sebelum kita mulai, saya ingin apa namanya membacakan uh, sedikit tata tertib dari lecture series pada kali ini. Ya. Jadi yang pertama Uh, apa namanya kami minta untuk uh, para peserta uh, baik itu uh, apa namanya pembicara atau moderator uh, untuk menonaktifkan terlebih dahulu audionya apabila ada uh, pembicara yang sedang uh, apa namanya mempresentasikan uh, presentasinya ya jadi untuk kelancaran kita bersama Kemudian kami juga memohon apa namanya para peserta yang bergabung via Zoom untuk mengganti apa namanya profilnya dengan format nama underscore institusi atau lembaga ya. Ini untuk memudahkan kami nanti juga dalam memfasilitasi sesi tanya jawabnya. Kemudian apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan secara langsung Ya, setelah pada diskusi, ataupun kalau misalnya ingin bertanya melalui kolom chat, uh, bisa menuliskan langsung pertanyaannya dengan format nama institusi, uh, underscore institusi, dan underscore kepada siapa pertanyaan ditujukan. Ya, jadi, uh, kemudian dituliskan pertanyaannya apa. Kemudian, uh, yang terakhir, peserta dimohon tidak mengirimkan chat selain dari pertanyaan kepada pembicara dan uh, diharapkan untuk mengisi link yang nanti disediakan oleh panitia pada kolom chat uh, untuk keperluan sertifikat. Nah, ini susunan acara kita pada uh, kesempatan kali ini ya. Jadi uh, yang pertama tadi sudah uh, apa pembukaan dan pembacaan susunan acara, kemudian uh, selanjutnya uh, akan kita dengarkan sedikit remarks dari Bapak Dr. Fatwa F. Adi selaku koordinator klaster keilmuan bidang material science and engineering. Kemudian dilanjutkan uh, paparan materi yang pertama oleh Bapak Dr. Dede Juwana, dan dilanjutkan uh, untuk uh, pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Ferry Anggoro, Ardi Nugroho. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan uh, ditutup melalui uh, pada sesi penutup. Oke, okay, tanpa uh, apa namanya berlama-lama lagi, uh, saya persilahkan Bapak uh, Dr. Fatwa untuk uh, sedikit menyampaikan pembukaannya ataupun informasi-informasi terkait dengan kluster keilmuan bidang uh, material sains dan engineering iemtan. Waktu dipersilahkan, Pak Fatwa. Terima kasih, uh, Pak Khalil. Uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya. Uh, terima kasih sudah uh, bergabung di uh, acara kita yang keempat. Uh, karena sudah tiga kali ya untuk kesempatan yang ini saya nggak persiapkan slide-slide lagi, jadi saya berikan remark singkat aja juga biar kita cepat langsung to the point ke ke nya sendiri. Uh, sedikit mengulangi aja, mungkin bagi yang belum bergabung sebelumnya saya menyampaikan sedikit. Uh, tujuan maksud dan dan sedikit informasi mengenai tambahan mengenai acara acara lecture series kita ini uh, lecture series kita ini uh, tujuannya seperti yang tadi sudah disinggung sedikit adalah untuk ada dua hal sebenarnya yang pertama untuk menjadi platform di mana uh, uh, apa namanya saintis uh, Indonesian diaspora maupun yang di dalam negeri bisa saling menunjukkan Uh, apa namanya perkembangan progres yang yang di riset mereka di bidang material science dan engineering dan yang kedua tentunya untuk meningkatkan kolaborasi dan interaksi antara berbagai pihak di sini baik maupun yang antar dalam negeri antar luar negeri maupun uh, antar dalam negeri dan luar negeri mudah-mudahan kedepannya bisa jadi uh, dari dari lecture series ini dimulai adalah kolaborasi kolaborasi yang yang nyata antara berbagai uh, pihak ya uh, tapi kita sendiri lumayan Uh, apa namanya uh, luas ya mencakup segala bidang di material science. Sa saya coba broadly categorize ke materials for energy misalnya atau materials for uh, apa namanya health applications, materials for electronics dan juga characterization techniques. Uh, tapi kita tentunya sangat lugas ya uh, dinamik gitu untuk untuk topik-topik yang masih berhubungan dengan material science. Uh, ini sudah yang keempat. Yang pertama kita mulai dari uh, bulan uh, September ya. Uh, kita berkolaborasi seperti yang Pak Khalil bilang dengan uh, mitra di dalam negeri UI, uh, ITB dan ITS dan hostnya kita ganti setiap uh, bulannya biar bergiliran. Tapi tentunya ini terbuka buat siapa saja dan tidak tidak ter, apa namanya tidak hanya untuk uh, kalangan yang kita bermitra saja, tapi terbuka untuk semua uh, uh, praktisi maupun uh, material science engineering entusias di, di Indonesia dan lainnya. Uh, acaranya tentatif selalu diadakan setiap minggu ketiga atau keempat, hari Selasa, setiap bulannya sekitar pukul jam-jam tiga -jam sore waktu Indonesia Barat ya supaya kita dapat sedikit uh, apa namanya konsistensi lah sedikit reguler gitu mungkin akan sedikit berubah kalau pembicaranya dari uh, Amerika misalnya karena waktunya jam segitu harus disesuaikan uh, tapi kalau untuk yang lainnya kelihatannya jam tiga sore waktu Indonesia bagian barat itu sudah uh, lumayan uh, akomodatif buat uh, buat yang lainnya Uh, target audiensnya uh, uh, apa namanya mahasiswa dari jenjang S1, S2, S3 maupun uh, pe, apa namanya dosen uh, dari industri juga dan lain sebagainya. Uh, dari statistik yang sudah masuk dari tiga edisi sebelumnya, uh, saya lumayan senang karena dari dari sekitar uh, uh, setiap acara itu sekitar 80 80 ya 80-an yang live langsung nonton di di di, di Zoom-nya bergabung, setelahnya juga beberapa ratus yang nonton di uh, melalui uh, YouTube uh, baik saat itu maupun setelahnya karena akan di akan terus di di upload di di channel YouTube Impact Indonesia. Sekitar 60% adalah mahasiswa, uh, 60 sampai 70% adalah mahasiswa uh, dan sisanya adalah dosen dan lain sebagainya, researcher dan lain sebagainya. Uh, sekian uh, uh, untuk selanjutnya kita kita akan terus adakan setiap bulannya selama setahun ke depan ini kita alhamdulillah sudah ada konfirmasi dari 12 atau 13 pembicara lanjutan ya jadi mudah-mudahan terus kita akan berkesinambungan di bulan Januari lagi sampai akhir tahun 2021 dan mungkin Uh, Insyaallah uh, kami akan coba uh, pertahankan konsistensinya uh, sampai seterusnya ya dan kita bisa <coughs> mungkin nanti setelah setelah satu tahun kita bisa lihat lagi ke belakang kita review sedikit uh, apakah formatnya bisa diperbaiki atau ada hal-hal lain yang bisa ditambahkan uh, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu aja Pak Khalil mungkin terakhir adalah. Uh, uh, untuk acara sedikit informasi saja buat acara yang bulan depan, uh, acara yang bulan depan sudah kita uh, rencanakan, uh, tentatively akan dilaksanakan pada tanggal, coba saya lihat, tanggal 26, Selasa tanggal 26 Januari 2021, uh, itu uh, yang akan menjadi host adalah dari ITB uh, untuk bulan depan. Uh, dan uh, pembicaranya adalah uh, yang yang dari ITB masih tentatif, cuma yang dari uh, diaspora adalah Dr. Satria Zulkarnain Bisri dari Riken ya di Jepang uh, yang bergerak di bidang organik elektronik ya dan uh, uh, LED biasanya uh, atau solar cell juga. Uh, jadi uh, informasi lanjutannya silahkan dilihat di, uh, di uh, sosial media Impact atau mungkin bagi rekan-rekan yang belum bergabung dengan menjadi member 4 juga bisa bergabung dan memilih kluster material science. Kalau memilih kluster material science, maka akan masuk di dalam mailing list yang saya bisa kirim, nanti informasinya akan saya update melalui mailing list 4 material science tersebut. Uh, demikian saja, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra-mitra uh, kami ya, UI kali ini dan juga ITB dan ITS di yang lain kesempatan lainnya dan juga para pembicaranya saat ini Pak Dede, juga Pak uh, Ferry de, uh, dan juga pembicara yang sebelumnya tentunya dan juga orang-orang yang sudah berkontribusi dari, baik dari Impact maupun mitra kami di 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 belakang layar untuk mengadakan acara lecture series ini. Uh, akhir kata demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Fatwa atas remarks rimasnya uh, seperti yang sudah saya singgung tadi di di kolom chat kami sudah mengirimkan link untuk sertifikat jadi uh, mohon untuk para bapak ibu yang uh, atau para peserta yang ingin uh, mendapatkan sertifikat ya. Tinggal mengisi saja uh, di dalam Google Form-nya, nanti kami akan kirimkan uh, melalui email. Oke, okay, tanpa kita menunda lagi, uh, saya undang uh, pembicara kita yang pertama, Bapak Dr. Dede Juwana. sebelum saya persilahkan Pak Dede uh, untuk mempresentasikan apa yang ingin dibicarakan pada hari ini, saya membacakan dulu sedikit profil dari Pak Dede Johana. Ya, Pak Dede menamatkan uh, pendidikan S1-nya di Departemen Fisika Universitas Indonesia dan juga Pak uh, pendidikan S2-nya juga di departemen yang sama uh, dan menyelesaikan pada tahun 2003. Kemudian Pak Dede melanjutkan uh, S3 uh, di Departemen Fisika Chungbuk National University di Korea dengan uh, judul disertasi Micromagnetic simulations of domain wall dynamics in ferromagnetic nanowires. Jadi Pak Dede uh, kalau kita lihat di sini uh, apa bidang interest uh, research interest-nya ini uh, lebih banyak ke uh, theoretical physics ya uh, menggunakan pendekatan-pendekatan teoritis untuk memprediksi banyak sekali fenomena-fenomena uh, Uh, yang terkait dengan uh, nanopartikel uh, terutamanya uh, salah satunya ya uh, plasmonik ini yang yang sama-sama kita tahu adalah fenomena yang cukup unik uh, karena ada efek uh, quantum confinement ya jadi begitu uh, ukuran suatu material itu lebih kecil daripada cahaya eh, daripada lumang, uh, panjang gelombang cahaya maka banyak sekali fenomena-fenomena yang unik yang bisa kemudian dimanfaatkan. Uh, untuk sensing, untuk energi, katalisis dan lain sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Pak Dede akan sharing uh, terkait dengan uh, aplikasi uh, apa namanya uh, MnBPEM atau Metal Nanoparticle Boundary Element Method ke, untuk memprediksi behavior dari plasmonik. Uh, apa namanya nanopartikel. Uh, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Dede, silakan langsung di. Terima kasih Pak Khalil ya. Oke, uh, terima kasih juga ke para panitia, Pak, Pak Patwa ya terima kasih ya. Itu kemudian juga para peserta. Uh, ini sebenarnya juga menggantikan ya Pak Khalil ya ini ya. Saya menggantikan <laughs> ini yang sebenarnya ya. Ya, tadi sudah dijelaskan memang uh, kompetensi saya memang di micro modeling, kemudian memang pada tahun 2016 saya tuh uh, karena melihat apa istilahnya ada tren ke nanopartikel itu plasmonik gitu ya sehingga saya coba belajar gitu ya uh, ternyata ini sangat menarik uh, malah saya menurut saya aplikasinya banyak gitu ya memang di selama ini saya dibantu oleh uh, dua student ya yaitu dulu uh, apa, uh, ada Putra yang sekarang ada di UM University di Jerman kemudian Sujak yang mengikuti program S2 S3 di uh, di Cumbuk National University ya jadi uh, dan juga ada beberapa yang membantu proses-proses dalam apa namanya ya simulasi ini gitu ya. Dan terakhir juga saya kolaborasi dengan Pak Khalil sendiri ya, jadi membuat satu jurnal. Tadinya saya juga belum PD untuk ke jurnal yang high, high itu ya. Tapi dengan adanya apa hasil-hasil eksperimen, jadi saya banyak terinspirasi. Walaupun saya memang juga aktif di mikromagnetik seperti itu. Oke, okay, uh, coba saya sharing ya Pak Khalil ya ini. Oke, okay. Pak, langsung okay. di sharing saja sharing aja pak oke okay. oke okay. ini saya matikan dulu oke okay. uh, pak Adil gimana yang lain sudah jelas ini ppt-nya ya nah. terlihat okay. pak oke okay. oke okay. oke okay. uh, jadi ini saya lakukan uh, de, sejak 2016 lah ya uh, mulainya sebenarnya dari mulai belajar sampai kira-kira bisa publikasi lah. Ya. Jadi ada beberapa yang uh, saya juga masih mempelajari. Jadi di poin ini sebenarnya uh, ingin menunjukkan beberapa hasil yang sudah didapatkan kemudian mungkin nanti Bapak Ibu bisa uh, dari hasil-hasil eksperimen bisa yang berkolaborasi lah. Nah, yang saya sudah lakukan ini sebenarnya dengan Pak Khalil kemarin ya, publish di apa di satu paper level key 2 yang menurut saya saya sangat senang sekali padahal kita tuh baru mungkin seminggu yang ngobrol kemudian saya coba dengan sujak membuat apa membuat simulasi ternyata ya hasilnya cukup bagus gitu ya. Oke. Jadi dari sini saya coba ingin sharing aja ya memang ini juga dalam proses belajar lah seperti itu. Oke, okay, jadi ini outline-nya ya. Jadi, uh, ada dari mulai konsep dasar, kemudian uh, MMBM, dan instalasinya. Mungkin saya tidak jelaskan semua. Kemudian, ini ada hasil-hasilnya, dari mulai bentuk bola, bentuk batang, kombinasi bola dan batang, kemudian logam-logam non-noble particle, dan variasi bentuk yang lain. Oke, okay. nah, ini mungkin pendahuluannya. Jadi, ini uh, dulu saya. Uh, inspirasi ini banyak aplikasinya untuk yang nanopartikel seperti ini ya. Kemudian saya lihat saya lihat juga di apa namanya di paper Ibrahim Abdul Halim ini nanopotonik ini ternyata memang plasmonik ini sangat ya sangat apa namanya major gitu ya di beberapa material ya apalagi kita ini di Indonesia itu saya saya lihat Uh, pertama kali saya dulu ikut itu sebenarnya uh, dulu tentang bio uh, biosintesis uh, jadi problemnya waktu itu adalah bagaimana sih mereka membuat misalnya lalutan koloid kemudian uh, menghasilkan uh, di menghasilkan suatu uh, plasmonik gitu ya diukur dengan uvvis kemudian dilihat absorsinya tuh di uh, frekuensi berapa nah namun untuk mengetahui di ukuran partikelnya berapa itu yang terjadinya resonansi itu di mana gitu nah itu yang menjadi menjadi apa ide untuk coba melihat apa namanya potensi dari plasmonik ini kemudian saya lihat juga di Indonesia beberapa universitas apa bidang ini ternyata masih kurang gitu saya dulu lihat di UGM ada pak Profesor Kamsul Abraham ya tentang plasmonik jadi ternyata sistemnya agak berbeda gitu ya nah yang simulasi ini memang saya lihat masih kurang sehingga ini bisa menjadikan potensi untuk ke depan lah ya kolaborasi riset gitu ya. Nah, Prinsipnya sebenarnya di sini saya lebih uh, cenderung ke, ke lokalize ya, ya dibandingkan SPR SPR itu konsepnya sebenarnya uh, lebih luas ya. Jadi artinya kita tahu ya misalnya di, di beberapa metal itu ada elektron elektron bebas, kemudian pada saat dikenai dikenai gelombang elektromagnetik elektron elektron ini akan uh, menyerap gitu, ya, akan berinteraksi sehingga menghasilkan suatu osilasi. Nah osilasi inilah yang yang menghasilkan uh, fenomena supravacuum resonan seperti itu. Nah, supraplasman resonan itu sebenarnya ada yang jenisnya localized atau yang jenisnya bisa bergerak di, di permukaannya itu yang dikenal dengan polariton seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hasil hasil beberapa apa, beberapa uh, uh, eksperimen ya, uh, ternyata di sini memperlihatkan bahwa Nobel Nobel partikel ya Au Ag ini ternyata berpotensi ya untuk eh, menunjukkan eh, fenomena eh, superplasmon ya karena juga dapat eh, berpotensi sebagai sensor gitu ya delivery drug medis di bidang medisin kemudian webgate ya seperti itu. Nah selanjutnya kalau melihat lebih jauh ternyata eh, spektrum LSPR ini bergantung pada bentuk geometri konfigurasi dan arah polarisasi. Ini saya coba menunjukkan beberapa spektrum-spektrum dari LSPR yang dipengaruhi oleh bentuk geometri, konfigurasi, dan arah polarisasi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke konsep dasar ya. Konsep dasar tentunya untuk teori ini tentu adalah konsep dasarnya teori Maxwell. Jadi kita Tahu lah mungkin kalau orang fisika, atau orang kimia gitu ya kita menyelesaikan eh, apa, teori Maxwell dalam suatu medium sehingga kita bisa mencari eh, namanya dielektriknya seperti ini ya. Jadi ini kita selesaikan dari empat itu ya di situ nanti ada yang paling menarik itu ada D ya di basis kemudian ada J eh, kerapatan arus, kemudian konduktivitas yang berkaitan dengan fenomena dielektrik yang merupakan ternyata dia fungsi kompleks. Nah, selanjutnya yang paling terkait dengan apa namanya elektron ya pada 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 logam itu yang paling terkenal mungkin Bapak Ibu tahu yang disebut dengan teori Drude ya, teori Drude free electron gas ya. Jadi itu bagaimana kecepatan elektron ketika eh, di permukaan permukaan logam ya. Jadi artinya di sini saya ingin menekankan eh, dari sini adanya eh, pengaruh daripada medium gitu ya, dia disebut dengan dielektriknya ini. Oke. Okay. Nah, selanjutnya dari sini eh, masuklah ke konsep dasar resonansi plasmonik ya. Jadi artinya tentunya karena dia berosilasi ini ya berarti kita harus membuat suatu persamaan persamaan diferensial ya persamaan diferensial yang dipengaruhi oleh medan listriknya di sini nah kenapa medan listriknya karena yang lebih dominan di sini adalah permittivity atau dielektriknya sehingga di sini kita lebih cenderung kepada medan listriknya nah di sinilah apa istilahnya salah satu fundamentalnya untuk menentukan hubungan ya hubungan antara Bagaimana dia resonansi plasmonik seperti itu. Nah, ini sebenarnya berlanjut terus ya. Waktu itu ada beberapa yang memberikan kontribusi ya. Namun pada tahun 1908 ya kita tahu ya, jadi konsep plasmonik ini ya itu diturunkan oleh Gustav Mie. Ya. Jadi ini Gustav Mie persamaannya kompleks ya. Jadi ini saya coba jelaskan dulu ya teori Mie. Jadi artinya kalau dia partikelnya dianggap dia partikelnya bola, berarti kita ada beberapa yang harus kita selesaikan pertama yaitu persamaan Maxwell dalam koordinat bola, kemenu, kemudian menentukan fungsi skalarnya, kemudian menentukan fungsi vektornya. Nah, dari sini si siapa si si Mi ya. Nah, itu me, menghasilkan suatu eh, yang disebutnya dengan apa namanya absorpsi persatuan luas ya. Jadi sini ada key key scattering ada key extensi. ya jadi dari sini kita bisa melihat ya komponen-komponen apa namanya di, di sini ada AN dan BN yang terkaitan dengan fungsi rikati bezel ya nah bentuk pe -pe persamaan ini penurunan ini ada di, di buku namanya boren Hutman ya enggak uh, salah ya ini juga banyak, tapi yang sering dipakai dalam suatu uh, program untuk menentukan uh, apa namanya uh, lokalis plasmon ini memakai uh, persamaan mi. Ya. Jadi artinya dari sini kita bisa menghasilkan tiga tiga spektrum yaitu ki absorsinya, ki estensinya, dan ki scatteringnya. Yang masing-masing itu nanti akan bergantung kepada bentuk bentuk-bentuk uh, daripada uh, bentuk uh, apa materialnya gitu seperti itu ya nah uh, di sini kita masuk ke bentuk ininya ke bentuk uh, ininya ini perangkat lunaknya ini saya baru tahu uh, memakai ini uh, kurang lebih tahun 2015 nah awalnya itu sebenarnya adalah uh, dulu belum uh, pre public ya jadi artinya uh, sehingga saya dulu mengirim email gimana sih nah ternyata uh, setelah saya diberi apa mengirim email kemudian saya diberikan e, akses gitu ya ternyata setelah itu menjadi free ya nah artinya di sini si MNBL ini me, apa MNMPBM ini menggunakan e, metode boundary element nah metode ini diambil dari papernya si Garcia ya Garcia dan Howie ini ya jadi prosesnya bisa dilihat ini nanti kalau menggunakan ini bisa menggunakan e, ini adalah paper-paper yang mengacu ke sini jadi prinsipnya adalah dia ada partikel, ada dielektrik, kemudian di sini ada kon partikel nanti kemudian diberikan gelombang elektromagnetik, ya biasanya mulai dari 200 sampai berapa lamdanya, kemudian dimasukkan ke beam solver, nanti menghasilkan kurva apa kurva-kurva ekstensi, absorsi, kemudian scattering nah kemudian untuk menggambarkannya ini ya menggambarkan ini ini bisa dibuat uh, dalam bentuk seperti ini ini gambar A misalnya bentuk boundary-nya. jadi ini kita bisa melihat ya ininya uh, prinsipnya ini ada epsilon 1 dan epsilon 2 yang masing-masing berkaitan dengan ini medium dan ini uh, partikelnya atau seperti ini the coupling atau juga seperti ini core cell, ya jadi artinya si uh, MNBM ini uh, mampu untuk Menggenerate ya spektrum-spektrum yang bukan bola ya. Jadi ada rod, ada bentuk torus gitu, ada bentuk triangle atau disk, nanowire dan sebagainya. Nah di persamaan Mi ini hanya uh, hanya eventes di bentuk bola gitu. Maka ini diperluas ya si ini uh, MBBM ini uh, bagus sebagai praktikal ya untuk melihat kalau bentuk bentuknya karena di eksperimen tuh mungkin bentuk bentuknya tidak hanya bola ya nah selain ini sebenarnya uh, ada simulasi yang lain gitu ya seperti misalnya dda atau ftdt ya itu finite uh, finite difference ya nah namun di sini uh, saya nggak menjelaskan tapi uh, si bem ini ya cukup apa waktunya untuk waktu simulasinya ya cukup apa namanya cukup comparable lah. artinya uh, apa namanya waktunya tidak terlalu lama. gitu. Oke, okay, ini adalah prinsip-prinsipnya ya. Jadi artinya kalau dia bagaimana sih menyelesaikan di NBM itu ya di sini tentunya yang paling menarik di sini sebenarnya ada superchase ya, ya ada ada apa muatan permukaan, kemudian juga ada epsilon, bagaimana pengaruh pengaruhnya terhadap uh, penyelesaian uh, apa namanya uh, spektrumnya itu ya nah kemudian di sini kalau kita lihat tentunya untuk menyelesaikan itu kita butuh tool ya jadi toolnya itu tadi sudah dijelaskan uh, di persamaan Maxwell namun di persamaan Maxwell ini nanti uh, dirubah ya jadi artinya kita tahu mungkin di, di apa nama di metode fisika matematik itu kan kita ada yang kenal namanya Green -Farm, Green -Farm ya. Jadi artinya Green functions inilah yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa surface charge gitu ya dengan eh, di sekitar sekitar eh, batas gitu ya. Jadi memang berbeda antara boundary element dengan finite element seperti itu ya. Nah, nah, sehingga dari sini dia menghasilkan c scattering, ada c estensi, c absorsi, ya adalah eh, apa namanya selisih dari estensi diambil dengan scattering. Nah, itu kira-kira eh, ringkasannya ya seperti itu. Nah, kemudian instalasinya gimana gitu ya? Instalasinya dan kompilasinya itu kita bisa masuk ke webnya itu ada yang versi 14 dan 17 ya dulu ada versi 11 ya nah itu sebenarnya ada beberapa problem yang ada beberapa penambahan nah, yang di versi terakhir itu sudah meliputi simulasi dalam bentuk apa nya substrat ya jadi artinya sekarang ini teknologi di tin film kan sudah berkembang ya sehingga mungkin itu baik juga untuk dilakukan simulasi nah ini dengan menggunakan bahasa MATLAB ya toolnya juga sudah ada ya jadi istilah tinggal tinggal diekstrak aja sehingga bisa dari poin satu dua tiga dan empat tinggal di situ juga ada demonya sehingga bisa bisa apa bisa satu step by step lah seperti itu oke ini ini skrip contoh skrip demonya ya ya nanti bisa dilihat nah, artinya di sini di program ini nanti kita bisa apa me, me, menyimpan gambarnya nah program-program ini emang saya sudah modifikasi ya Jadi kalau di program demonya itu hanya satu kali running ya kemudian kami membuat bagaimana biar agar bisa looping ya jadi artinya di sini kami juga melakukan apa apa namanya ya sedikit modifikasi sehingga bisa looping gambarnya bisa kita save misalnya kalau misalnya kita dari 20 nano sampai 100 nano setiap kita pengen setiap setiap 1 nano bagaimana gitu ya gitu. Nah, itu memang kita tambahkan gitu. Nah, itu kira-kira ya. -kira. Kemudian ini beberapa hasilnya ya. Ini yang tahun 2016 ya. Jadi dulu di grup kami itu di BNT itu dulu di almarhum Pak Sukimawan itu dulu dia melakukan uh, eksperimen uh, dengan melal melakukan larutan Ag ya, nanopartikel ya. Jadi nah, ini saya dulu diberi tantangan gimana untuk melihat ininya, apa melihat uh, dia resonansinya di mana. Ini ada membuat larutan koloid ya dari mulai 1% sampai 5% ya gitu seperti itu. Nah, kemudian saya melakukan uh, apa proses uh, di sini nah bahan-bahan ini kan dilakukan diukur partikelnya melalui PSA kalau nggak salah ya. Jadi Particle size analyzer didapatkan. Nah kemudian saya lakukan membuat uh, di sini uh, apa dari mulai 50 sampai 65. Jadi satu satu nano saya running ya gitu ya. Uh, saya bisa melihat bagaimana perubahan uh, perubahan dari pik peak piknya itu terkait dengan yang hasil eksperimen. Di sini saya saya bagi dua ya ada mi teori, ada MMBM. Jadi sebenarnya salah satunya juga cukup bagus ya. Di sini di eksperimen ini saya lakukan dengan MMBBM ya seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini dari hasil UPPs yang hitam ini hasil eksperimen. Nah ternyata hasil piknya yang cocok yaitu sekitar 427 ya atau di di apa namanya di di diameter 56 seperti itu. Jadi artinya ya cukup baiklah. Nah, dari sinilah saya saya coba mulai uh, lakukan uh, beberapa variasi. Nah, ini kita bisa lihat citra-citranya ya. Jadi ini 427 seperti ini, 300 seperti ini. Kalau kita lihat ini memang ada fenomena masing-masing peak itu memiliki fungsi-fungsi uh, apa namanya? plasmonik tersendiri ya. Jadi ini saya menggunakan uh, medan elektriknya dari uh, perangkat tersebut itu ya. Nah kemudian selanjutnya saya berpikir bagaimana kalau untuk variasi indeks bias. Nah indeks bias ini kan sebenarnya kalau dalam simulasi itu hanya diketahui misalnya air ya 1,33 gitu. Nah bagaimana untuk indeks bias yang lain? Nah indeks bias yang lain biasanya kan kita perlu mengukur biasanya dengan apa mengukur di lab ya. Nah Uh, selanjutnya saya menemukan uh, uh, saya membuat uh, apa variasi indeks bias melalui simulasi dengan menggunakan prinsip loren lorenz ya atau namanya aduh saya lupa ya uh, Clasius Moroti ya, apa apa ya. Jadi artinya saya buat dari air dengan gliserol ya gitu. Jadi artinya di sini saya bisa melihat di sini variasi-variasi indeks bias ya untuk medium koloid ya. Jadi ini koloid jadi kalau kita lihat dengan bertambahnya ukuran ternyata dia memang peak-nya itu ke arah red shift atau ke panjang gelombang yang tinggi gitu ya. Jadi dengan dengan membuat ini artinya kita bisa menghitung apa bisa menghitung artinya yang disebut dengan plasmon sip atau sensitivity seberapa besar apa namanya pengaruh medium terhadap ukuran ya terhadap ukuran Pergeserannya berapa nanometer? Nah ini ini yang paling menarik untuk menentukan sensing atau sensor gitu ya. Jadi ini datanya memang banyak sekali piknya teman. Di sini saya rekap aja ya menjadi suatu persamaan-persamaan. Nah, ini ini sebenarnya standar standar untuk uh, analisis di uh, plasmonik uh, LSPR lah seperti itu. Ya. Nah. Selanjutnya dari sini saya berlanjut ya karena dari eksperimennya itu dari apa larutan AG-nya itu di coating oleh PPA, kemudian saya membuat yang bentuknya korsel ya. Nah jadi pertanyaan saya berapa sih korsel yang apa namanya tebal korsel yang maksimumnya itu dan bagaimana efek efek apa efek bentuknya gitu. Ternyata ini eh, memang sangat menarik sekali. Jadi artinya pada saat dia diameter diameter kecil ya peaknya dia hanya satu gitu ya di sini kita bisa lihat peaknya hanya satu namun kalau udah diameternya meningkat atau kita sebut dengan diameter intermediate maka di situ ada peaknya dua ya jadi artinya pada saat dia peaknya apa ukurannya kecil absorpsinya itu lebih dominan namun pada saat dia uh, ukurannya menjadi besar ya uh, scattering itu menjadi dominan gitu sehingga maka di sinilah peak-peaknya mulai bergeser ke arah panjang gelombang lebih tinggi atau red lah saya bilang. Nah kemudian peak-peak plasmonnya itu saya bisa lihat di sini di gambar terhadap thicknessnya ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa memperlihatkan bahwa kalau dia per diameter kecil atau di bawah 50 itu piknya hanya satu gitu ya. Jadi artinya dia thicknessnya juga tidak tidak apa namanya setiap kenaikan thickness ya hanya piknya satu. Namun setelah di atas 50 atau kita sebut dengan intermediate itu peaknya ada dua ya jadi inilah kompetisi antara eh, apa namanya absorpsi ke scattering jadi artinya kalau udah besar ya pasti nya lebih ini gitu ya lebih dominan nah, maka di sini ini ada satu awal eh, saya coba mengamati ya gitu ya seperti itu nah bagaimana dengan eksperimennya nah ini saya coba lakukan yang tadi eksperimennya ya jadi eh, di sini saya coba lihat ya, coba lihat, eh, ya cukup bagus sih ya. Artinya di sini kita bisa melihat ini yang yang hitam ini ini sebagai eksperimen ya. Saya tidak melihat full width maksimumnya ya, apa lebar ininya. Tapi saya melihat eh, peak eh, frekuensinya. Jadi artinya ini ditambahkan PPA satu persen, kemudian saya lakukan apa eh, uji tem di sini ya, walaupun tidak jelas apa namanya ukuran apa namanya ukuran coatingnya ya tapi ya udah cukup bagus dengan hasil eksperimennya gitu ya jadi artinya di sini eksperimennya dapatnya 4422 di sini puncak modelingnya dapat 418 ya cukup menurut saya cukup inilah cukup ya responsibel lah apa namanya di bawah 10% gitu ya seperti itu Nah, Selanjutnya apa yang harus kita lakukan di sini? Nah ternyata dengan variasi dengan variasi indeks bias ya itu saya coba lihat pengaruhnya ya. Nah ternyata di sini kita bisa melihat ya kita bisa melihat sebenarnya thicknessnya yang 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 efektif berapa sih gitu kan? Kalau misalnya bola gitu ya misalnya bola misalnya bolanya makin besar thicknessnya itu gimana pengaruhnya? Nah di sini, kalau kita lihat, ya, kita lihat gambar di bawah ini, ya, bentuk kayak seperti eksponensial. Jadi, as, artinya di sini kita bisa melihat pada saat dia mencapai, apa mencapai, linier uh, linear, apa mencapai, plat plat, plati plat, ya plat, plat, atau datar. Ini mungkin sebagai sebagai transisi dia uh, tebalnya maksimum. Setelah itu plat, ya dia apa hampir sama semua gitu ya seperti itu. Nah jadi sehingga untuk yang diameter diameter kecil saya bisa memprediksi gitu ya. Oh ini piknya itu kemungkinan adalah setengah daripada ukuran diameternya untuk tebal apa tebal uh, tebal coatingnya ya. Namun setelah kalau misalnya nano partikelnya besar itu juga cukup cukup perlu dipertimbangkan ya untuk yang misalnya 50 atau 60, 60 lah di sini kasusnya karena ini agak juga kalau dilihat ini kan agak susah karena peak-nya ada dua. ya. Yang mana yang yang terbaik gitu ya. Nah, namun di sini kita juga bisa melihat ya di ukuran 50 ya. Ini hampir juga ini hampir 50. Jadi artinya eh untuk kasus di sini ya, untuk kasus di sini ya, artinya tebalnya itu juga tidak memberikan pengaruh kepada LSPR-nya gitu. Jadi artinya bukan makin tebal tuh LSPR-nya makin meningkat tidak juga gitu ya. Jadi artinya di sini kita bisa belajar bahwa eh, ada suatu ukuran daripada tebalnya coating ya dan kasus ini di sini PPA ternyata dia di atas itu tidak berubah eh, LSPR-nya atau peak-nya gitu seperti itu nah ini ini pekerjaan awal alo pertama saya membantu eksperimen seperti itu nah dari situ saya eksplorasi lagi bagaimana dengan double spear ya ini saya coba ambil double spear sebenarnya di sini ingin melihat benar nggak sih Uh, kalau dia, kalau saya berikan, kalau satu, kalau satu benda aja kan, uh, mungkin arah mau, mau arah paralel atau arah perpendicular tuh sama aja ya. Namun, kalau misalnya double, ya double di sini, kemudian ada gap, pengaruh gapnya itu pengaruhnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini menarik sekali, ternyata hasil ini cocok dengan prediksi dari ada dua partikel ini ya, ada dua apa paper ini, no Quest dengan uh, sima ini ya. Ya kalau misalnya kita berikan paralel, ya paralel itu malah dia blue shift gitu ya, artinya ke panjang gelombang yang rendah. Tapi kalau misalnya kita ambilnya perpendicular, ya itu dia akan red shift ya. Jadi artinya kalau gapnya makin panjang ya, dia dianggap dia sebagai ya individual aja gitu ya. Ini kita bisa lihat dari dari peak-peaknya ini seperti itu ya. Nah itu itu ya untuk yang ini. Nah. Nah, bagian kedua sekarang yang bentuk batang ya. Nah, bentuk batang ini eh, kenapa diambil bentuk batang? Karena ini juga secara eksperimen banyak eh, banyak banyak digunakan ya. Jadi ini saya ambil dari dulu dari eh, paper review ini ya eh, di eh, sensor aktuator B ya. Jadi eh, kalau rot itu gimana sih LSPR-nya ya? Nah, ternyata dia ada dua gitu ya. Ada dua dibandingkan dengan yang bentuknya bola. Dia di sini ada transverse, ada longitudinal. Jadi yang transverse itu yang panjang gelombangnya kecil ya lebih lebih kecil ini lebih besar nah ini kemudian juga saya lihat dari hasil eksperimen beliau juga menunjukkan hal ini ya seperti ini ya nah bagaimana dengan pekerjaan kami nah ini saya buat ya ini ya jadi saya coba buat ini saya ambil ya terkait yang misalnya saya ambil aja au lah di sini ya nah ini sama persis dengan yang uh, di dikerjakan oleh ini ya. Jadi artinya ternyata benar untuk yang uh, apa? untuk yang uh, root itu ada dua peak ya. Jadi ini peak yang kecilnya memang tidak uh, tidak terlalu kelihatan ya. Ini dengan aspek rasio yang berbeda, dengan medium yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian dari sini saya coba lihat sensitivitinya ya. Kita bisa lihat antara yang longitudinal dengan yang transversal ya seperti itu ya. Jadi ini dengan uh, biasanya untuk root itu biasanya uh, saya ambilnya aspek rasio aja ya karena di beberapa di beberapa eksperimen itu uh, orang lebih mudah membuatnya dengan aspek rasio gitu ya. Misalnya ya aspek rasionya antara biasanya perbandingan antara panjang uh, panjang root dengan diameter root seperti itu gitu ya. Jadi ini bisa dilihat ya untuk root ya uh, untuk yang longitudinal ya memang dia trennya itu ya ke ke apa namanya ke red ship. Namun yang transversal itu dia ke blue ship. Tapi makin lama sebenarnya dia makin konstan di sini ya seperti itu. Nah lebih jauh saya coba lihat ya, kalau bagaimana kalau dia bentuknya couple ya. Ya di sini ada dua yaitu end to end ya. Ya mungkin di beberapa eksperimen ada ya. Nah tujuan di sini sebenarnya pengen melihat bagaimana sih responnya di di beberapa paper itu ada yang dikenal namanya uh, sifat scaling behavior ya. Nah, scaling behavior itu berapa gitu ya. Nah, kemudian ini saya coba ambil ya pertama end to end uh, ujung dengan ujung gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat transisinya seperti apa. Ini ada ada pendekatan persamaannya. Nah, Kemudian di sini saya coba bandingkan dengan beberapa aspek rasio gitu ya aspek rasio 1,5 saya ambil aja benar nggak sih ini me, me, apa istilahnya mengikuti namanya scaling behavior atau plasmonic rule gitu ya. Nah ternyata dari gambar ini memang cukup apa cukup eh, cukup menarik gitu ya. Dari sini kita bisa lihat dari hasil simulasi kemudian saya buat dalam bentuk apa namanya logaritmik di sini ternyata transisi-transisi ini ya dari gambar yang ini itulah yang menentukan sebagai nilai-nilai yang disebut dengan decay ya. Jadi decay itu bisa kita lihat. Nah, nilai-nilai ini percis apa yang diprediksi oleh paper eksperimen seperti ini, Sayet dan Huang di sini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya buat side to side ya, side to side, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat side to side ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau yang end to end itu lebih dominan di lebih dominan di apa namanya longitudinalnya gitu kalau yang uh, side to side itu kita bisa lihat di, di transverse transversnya gitu ya jadi sebenarnya dari dua ini apa namanya kita melihat baik side to side dengan end to end itu ternyata di kelengnya masih dalam ke, apa namanya di kisaran 0,1 sampai 0,40 dan itu ya apa yang diprediksi ya cukup cocok gitu ya seperti itu walaupun tidak presisi sama cuma ini kan tergantung dari mediumnya juga seperti itu nah itu kira-kira eh, apa namanya eh, eh, apa namanya double eh, double eh, nanorod ya nah kemudian bagaimana dengan sudut nah ini juga pertanyaan apakah bisa sudut enggak, gitu ya nah di sini eh, ini juga dilakukan oleh saya dengan sujak ya seperti itu ya Nah, kalau sudut bagaimana? Nah, di sini juga pengaruh, kita bisa lihat ini ada eksperimennya ya di sini ya eksperimennya. Uh, ini adalah hasil dari uh, apa namanya uh, simulasinya uh, kami ya. Jadi di sini saya buat dalam bentuk alloy gitu ya, dalam bentuk alloy yang sini AU, yang di, di sini AG seperti itu ya. Nah, saya bandingkan antara yang spektrum AU dengan spektrum AG seperti apa. Nah, ini saya bandingkan yang dari eksperimen lah seperti itu ya. Ini mulai dari saya lakukan dari 0 derajat sampai 90 derajat. Yang ini adalah 0 eh, dia stepnya 30 30 seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya hampir mirip lah ya. Nah, kemudian untuk yang eh, lebih lanjut untuk yang variasi fraksinya bagaimana? Nah, ini saya buatkan yang fraksinya ya jadi artinya di sini kita buat kita bisa lihat ini yang au sorry okay. ini yang au ini yang AG kemudian au nya berkurang ya jadi 80 kemudian 60 40 ya kemudian sampai au nya menjadi 20 Nah ini kita bisa lihat dari sini ya pergeseran itu kalau kita lihat itu sebenarnya seperti apa namanya blue shape ya makin berkurangnya apa ini AU-nya ya jadi artinya si ini ke arahnya blue shape seperti itu ya. Nah mungkin ini agak susah melihatnya kita lihat peaknya ya. Nah ini kita lihat peaknya ya. Jadi ini saya buatkan dua gambar ya. Ini adalah estensinya ya. Ini berkaitan dengan apa namanya intensitinya ya dengan intensitinya ternyata intensitinya ya makin uh, makin uh, ke apa derajatnya makin tinggi 90 dia makin menurun ya nah ini adalah maksimumnya ya apa uh, peak dari frekuensinya kita lihat ya makin dia uh, ke apa namanya makin dia ke the apa namanya te, apa namanya rotasinya makin ke sudutnya makin 90 dia akan ke bawah. Jadi artinya memang ini membuktikan bahwa fungsi sudut itu ya dari nol mungkin dia mempunyai memiliki nilai tertentu kemudian pada saat dia tegak lurus dia akan turun kembali gitu ya. Ini salah satu apa namanya eh, apa namanya eh, LSPR dengan menggunakan variasi sudut ya. Jadi di sini ada sudut, ada eh, variasi eh, fraksi ya itu alloy-nya ya jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini uh, kita lakukan hibrid ya. Uh, ini uh, kenapa ini, ini menarik? Ini sebenarnya uh, saya tertarik dengan yang namanya magnetoplasmonik. Jadi AU-nya di coating oleh Fe3O4 ya kita sebut dengan korsel nanorod lah ya modelnya. Ini saya lihat dari paper-paper uh, kemudian kita buat bagaimana sih simulasinya ya karena ini adalah hasil eksperimen ya. Jadi butuh mungkin kita butuh bagaimana masukan ke geometrinya ya. Nah kalau di sini saya ingin melihat lagi ini ini contohnya ini juga sebenarnya kalau kita lihat hampir sama ininya hasil hasilnya ya. Jadi ini kita lihat bagaimana efek dari ketebalan dari mulai nol ya ini nol nol itu artinya dia pure eh, Au aja untuk nanorod ini bentuknya kalau kita tambahkan eh, tambahkan Fe tiga empat ya gitu ya sebagai coatingnya itu kita akan melihat dia akan ke arah eh, apa namanya ke arah eh, resep ya gitu ya ini akan meningkat lah eh, intensitinya dan juga geser ke kanan seperti itu ya gitu nah kita di sini melihat lagi apakah uh, dia juga memiliki apa uh, prinsip uh, scaling behavior atau plasmon resonan ya. Nah, pik-piknya peak ini saya coba plot ya. Pik-piknya peak ini saya coba plot dengan uh, perbandingan uh, namanya uh, aspek rasio ya baik longitudinal maupun yang transversal gitu ya. Nah, dari sini kita melihat ya uh, artinya kalau kita melihat yang paling penting di sini sebenarnya adalah yang bagaimana nilai eh, apa namanya decay constantnya gitu ya yang sebenarnya dia berkaitan dengan field-nya gitu ya nervil nya itu apakah eh, thicknessnya itu seperti apa efeknya terhadap plasmonik ya gitu jadi artinya Fe3O4 ini ya sebagai nya ini ya awalnya eh, thicknessnya itu pada saat, pada saat tertentu dia menurun gitu kemudian pada pada titik tingkat tertentu dia kembali meningkat ya itu ya jadi ini yang perlu di perlu dipertimbangkan gitu ya nah dengan uh, fitting saya coba melakukan uh, hitungan hitungannya ya gitu ya ya ini uh, bagaimana sih cut offnya dari dari prinsip behavior scaling ini gitu ya nah di sini kita bisa menentukan ternyata uh, ada dua untuk yang longitudinal dengan yang uh, dengan yang transversal itu bisa kita lihat ya jadi untuk untuk yang apa namanya untuk yang bentuknya apa namanya transverse ya ini kita bisa lihat ukuran-ukuran uh, cut offnya ya jadi uh, golnya apa tebal jari-jari nya itu berapa gitu ya seperti itu dengan uh, perbandingan aspek rasio jadi artinya di nilai-nilai ini untuk untuk bagus lagi sih memang harus dieksplorasi ya nilai-nilai ini namun ini sudah memberikan gambaran yang cukuplah untuk apa namanya untuk melihat cut off daripada atau tebal daripada si fe O4 eh, pada proses enhance eh, LSPR-nya gitu ya. Nah, eh, bagian ketiga ini kombinasi ya, kombinasi eh, ini ada bola dengan root ya. Ya bagaimana sih eh, apa kombinasinya ini dulu terinspirasi dengan papernya nya eh, Bu Vivi ya, ada ya, ya. Jadi ada goal, ada JNO gitu ya. Nah, jadi artinya di sini saya ingin membuat dulu gini gitu. ini bener nggak sih seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya saya coba buat ya ada yang bentuknya di atas ini, ada yang di ujung sini. Kemudian juga ada uh, pengaruh uh, S-nya, gap-nya gitu ya. Jadi di sini saya udah buatkan gap-nya ya tidak terlalu banyak juga ya dari uh, dari dia dekat ya 0 sampai dengan 40. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya uh, prinsipnya di sini ya uh, dari hasil uh, simulasinya ini. Gitu. Ya, nah ini kalau Bapak Ibu lihat image-nya mungkin lebih lebih menarik ya. Jadi makin dekat kalau kita lihat itu near field-nya juga makin makin jelas ya di sini ya gitu. Nah yang keempat, yang keempat ini bagaimana untuk yang LSPR-nya non noble particle. Nah ini eh, apa eh, kalau yang AGAU, CU itu mungkin sudah biasa ya gitu. Nah, namun untuk yang non non noble particle bagaimana? Nah, ini memang butuh trik juga ya. Jadi untuk melihat untuk melakukan simulasi ini kita perlu juga melihat data istilahnya data data dielektriknya, fungsinya ini kalau kita lihat ya sebenarnya direct function itu ada dua ya. Biasanya ada real dan imaginary. Nah, realnya biasanya ini biasa untuk terkait dengan uh, spektrum resonansi positionnya. Kemudian kalau i yang imaginary itu biasanya berkaitan dengan determinan loss absorpsinya. Nah bagaimana untuk melihatnya ini? Nah strateginya adalah kita bagi antara scattering dengan absorpsi. Nah ini yang kita sebut dengan efisiensinya ya. Gitu. Nah, kalau kita buat dalam bentuk uh, pure aja, ini mungkinan tidak tidak terlalu kelihatan ya. Nah ini saya bagi dengan scattering dengan absorpsinya. Nah sehingga di sini kita bisa melihat untuk material non, -particle, non noble particle di sini kasusnya adalah FE, NI dan campuran NI FE atau permalloy seperti ini ya. Nah, di sini jadi bisa melihat dari FE ya ini sebenarnya hampir mirip ya. Ini karena eh, diameternya juga besar sampai 200 ya. Ini juga kita bisa melihat sebenarnya kita bisa melihatnya secara ya, intensitinya ya ini sebenarnya hampir mirip ya sini ya dengan paper ini ya gitu ya ya hampir sama lah di sekitar 400-an. Nah, kemudian untuk yang NI, ini saya ambil yang NI, ini di sini ada yang disebut apa namanya untuk eh, pik-pik yang kecilnya ini ini hampir di di daerah-daerah sini ya, gitu ya. ya ini, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk yang NIFE juga eh, modelnya ini ya. Jadi kalau kita lihat lihat kecil di sini ini sebenarnya ada piknya dan ini, ini ini memang kecil ini hampir uh, dominan uh, apa namanya uh, di efek nya jadi piknya tuh hampir hampir mirip di sini nih ya gitu Nah itu kira-kira uh, apa namanya untuk yang kombinasi ya Nah bagaimana efek uh, efisiensinya? Nah untuk melihat jelasnya biasanya uh, prosedurnya kita lihat piknya atau lihat efisiensinya jadi Nah dari sinilah nanti kita bisa melihat gitu ya untuk yang diameter bagaimana ini pengaruh ke apa namanya kenaikan diameternya kemudian ini kemudian efisiensinya nah nanti kalau kita kita melihat ya ya untuk yang FE itu ya semuanya sih sebenarnya secara umum dia naik ya efisiensinya namun untuk yang FE dia akan melengkung ke sini untuk yang MI dia naik terus ya kemudian juga untuk yang permalon juga dia memiliki di sini dan bertemu nah memang ini kita perlu eksplorasi sih ya sebenarnya di sini ya bagaimana untuk yang ininya kalau di di bahan-bahan apa namanya AU AUAG itu kemudian ke, kemungkinan dia tidak tidak apa namanya tidak jangsen atau tidak ber, ber, ber apa namanya ber, beririsan ya gitu tapi kalau yang untuk apa namanya untuk uh, partikel pakaian non non apa non Nobel partikel itu seperti ada 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 perpotongan di tertentu gitu piknya ya seperti itu nah ini ini gambaran pik-piknya ya yang kita tidak lihat kalau piknya nya untuk yang AG AU itu biasanya dia terpisah lah gitu ya kalau ini seperti terlihat berpotongan gitu ya nah kemudian yang kelima ini variasi bentuk lain ini ini kolaborasi antara saya dengan Pak Khalil ya jadi ini cukup melihat nih variasi bentuk di sini ada nanorut kemudian ada cube kemudian ada oktahedral. ya jadi di sini dari hasil eksperimen bahwa yang apa namanya yang nanorut ini lebih dominan ya jadi bagaimana ininya ya jadi dari hasil simulasi inilah kita mengkonfirm dari hasil eksperimen ya jadi di transpose mode-nya itu bisa melihat ya ini ada perbedaan tetapi di longitudinalnya tidak ada dia satu 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 peak aja dia bertemu di sini. Nah, kemudian dari gambar inilah baru kita bisa melihat ya. Jadi memang di sinilah yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk uh, Nervilnya ya seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah bentuk yang apa nanowire ya. Ini masih proses gitu ya uh, oleh student saya namanya Adit ya. Nah, di sini kita bisa melihat variasinya Secara umum, ini sudah mirip lah dengan hasil eksperimen, ya. Jadi, di sini kita melihat bahwa kalau di nanowire ini menarik, ya. Jadi, piknya itu lebih bisa sampai apa namanya, sampai lima, apa enam gitu, ya. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa gitu. Ini nih, memang kalau kita lihat, kalau lihat dari gambarnya ini, ya, gambarnya piknya ini udah hampir mirip dengan hasil hasil eksperimen ya. Jadi artinya peak-nya ini mungkin kontribusinya bisa LSPR atau juga polariton gitu ya. Ada beberapa ada beberapa paper yang menyebabkan menyebutkan bahwa itu ada efek polariton di nanowire seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir ya selain dengan menggunakan LSPR MMBM juga bisa menentukan namanya elektron energi loss. Kenapa ini saya ambil di sini? Jadi dengan menggunakan LLS ini sebenarnya ingin melihat eh, apakah ada yang disebut dengan drag plasmon. ya. Jadi kalau digunakan optik mungkin peaknya hanya satu kalau bola ini ya. Tapi kalau dengan menggunakan LLS itu peaknya bisa apa bisa bisa banyak ya. Ada high ordernya. Nah ini yang cukup apa namanya menarik gitu ya. Nah, namun di sini kan data eksperimen enggak ada ini hanya simulasi aja ya gitu ya. Tapi artinya bisa dimanfaatkan bahwa Uh, ya, makin besar diameternya juga kita bisa melihat bahwa optik juga memang uh, apa pick-piknya peak pik peak, uh, untuk apa namanya, untuk optiknya juga akan meningkat seperti itu ya. Nah, itu kira-kira kesimpulannya adalah artinya mmbm uh, itu bisa dipakai secara praktis lah ya, gitu ya. Kedua, bisa mendukung analisis data eksperimen. Nah, ketiga. Mungkin di sini tantangannya adalah perlu eksplorasi juga ya dengan model NPBM pada sebuah spread ya ini ya kemudian atau juga yang mempertimbangkan supaya apa apa namanya suplai uh, roughness ya, ya bentuknya bapak ibu bisa melihat di sini ya yang tadinya simetrik ini bentuknya seperti ini ya ini, ini jadi tantangan juga ini juga saya belum pernah melakukan gitu ya itu. Nah, kemudian ucapan terima kasih kepada lab BNT, kemudian hibariset internal UI, pita eksternal PDUPT, dan uh, mahasiswa-mahasiswa yang bergabung dalam simulasi MMBM Oke, okay. oke, okay, sekian uh, presentasi dari saya. Oke, okay. oke, okay. makasih Pak Alia. Oke, okay, terima kasih Pak Dede ya, ya. atas uh, presentasinya yang menarik ya, sekali ya. ya Jadi, ya. Uh, apa namanya? Uh, metode simulasi ini memang uh, apa? Uh, saya juga nggak kepikiran bisa bisa sepowerful itu ya. Jadi apa namanya kita bisa memprediksi tanpa uh, harus uh, jadi sebacam screening gitu. Makanya waktu itu uh, ini saya sekedar sharing sedikit uh, kenapa jadi ada kolaborasi dengan Pak Dede itu uh, saya ada apa artikel yang sedang direview kemudian disuruh untuk membuktikan. Uh, apa namanya mengapa salah satu uh, material yang kami tes itu mempunyai performance fotokatalitik yang lebih bagus jadi selama perjalanan pesawat ke Bali kebetulan satu pesawat dengan Pak Dede ngobrol akhirnya jadi satu paper ya, memang. <laughs> jadi memang uh, apa namanya menarik sekali jadi uh, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja diketik di chat atau nanti mungkin mau bertanya secara langsung dengan Pak Dede terkait apa saja yang mungkin bisa digunakan, eh, di, dimanfaatkan ya uh, theoretical approach ini untuk uh, memprediksi berbagai jenis uh, apa, fenomena plasmonik uh, secara langsung nanti di, di sesi diskusi. Oke, okay. uh, selanjutnya uh, saya uh, persilahkan. Pembicara kita yang kedua, Bapak Dr. Ferry Anggoro Ardinugroho dari Dutch Institute for Fundamental Energy Research untuk memaparkan terkait sensor nanoplasmonik fundamental dan aplikasi. Jadi kalau tadi Pak Dede lebih ke teoritisnya, sekarang kita apa namanya kita kita lihat bersama-sama dari sisi eksperimennya mungkin ya Pak Ferry ya. Oke, silahkan Pak Ferry waktu dan tempat dipersilahkan. Saya share screen ya. Ya, udah kelihatan. Sudah Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua yang menyaksikan dari Indonesia. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali uh, untuk semua panitia ya untuk Pak Faton, untuk Pak Khalil. Saya dapat kesempatan untuk berbagi tentang riset yang saya sudah lakukan kurang lebih 8 tahun terakhir ya. Saya sangat berharap mudah-mudahan dari pemaparan ini juga dari Pak Dede tadi menarik sekali. Mudah-mudahan saya benar-benar berharap bisa ada komunikasi nanti untuk saya dan juga akademisi di Indonesia atau malah mungkin kolaborasi gitu loh. Jadi kita bisa melihat peluangnya ada di mana sih dan bagaimana kita bisa sama-sama saling bersinergi untuk ya riset bersama-sama samalah Jadi saya mau sedikit sharing tentang sensor nanoplasmonics, tentang fundamental dan juga aplikasinya. Ini Kebetulan uh, nyambung banget sama yang tadi, Pak. Dedi sudah sampaikan ya. Jadi, beberapa, mudah-mudahan yang menyaksikan juga sudah mulai paham sedikit tentang plasmonik. Jadi, saya nggak perlu jauh-jauh juga jelasinnya. Jadi, yang uh, presentasi saya simple aja. Jadi, ada pengenalan fenomena di balik nanoplasmonik. Kemudian, saya akan jabarkan jenis-jenis sensor nanoplasmonik, bagaimana mereka digunakan. Kemudian, mungkin yang lebih menarik, bagaimana sensor ini bisa dipakai untuk bermacam-macam. Ada biosensing, ada sensor gas, atau juga untuk material science yang ini salah satu bidang yang menurut saya lagi lebih hot lah. Bagaimana kita bisa menggunakan nanoplasmonik untuk mengungkapkan fenomena atau karakteristik dari suatu material gitu. Jadi tadi pada Dede udah bilang nanoplasmonik sendiri itu berawal ketika gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan nanopartikel. Jadi ketika nanopartikel itu lebih kecil daripada gelombang, gelombangnya seperti ini ya maka seluruh elektronnya itu bisa berinteraksi dengan gelombang sehingga membuat dia menjadi berosilasi. Dalam hal ini misalkan ke atas ke bawah dan seterusnya ya. Ketika dia berosilasi maka akan muncul yang namanya dipol atau dipole Jadi pemisahan antara elektron dan proton positif dan negatif memunculkan electric field sendiri dari sinar nanopartikel tersebut. Nah, karena ada electric field ini nanti interaksi dengan cahaya kemudian akan membuat nanopartikel ini bisa memfokuskan dalam artiannya semua, bukan semua ya, tapi banyak elektromagnetik dari cahaya misalkan, dia akan terfokus ke nanopartikel seperti ini. Jadi misalkan kalau ada gelombang cahaya jalannya lurus seperti ini, ketika nanopartikel, dia akan belok ke sini, dia akan terfokus kepada nanopartikel, sehingga membuat medan elektrik ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik yang muncul dari sumber. Jadi di gambar ini adalah salah satu uh, simulasi tiga dimensi ya yang menggambarkan kekuatan medan elektrik di sekitar nanopartikel yang sudah dinormalisasi terhadap gelombang elektrik dari sumber. Jadi bisa dilihat ada peningkatan sekitar bisa sampai 10 kali lipat gelombang elektromagnetik dan dia gelombang apa medan, medan elektriknya ini terfokus kepada dekat sekali dengan nanopartikel. Jadi mungkin ini jaraknya hanya sekitar 10 sampai 20 nanometer di luar dari itu gelombang apa medan elektriknya bakal menjadi normal kembali. Jadi ini yang saya namakan dengan decay length, jadi yang jarak yang membatasi antara medan elektrik yang sangat kuat di sekitar nanopartikel dengan sekitarnya. Nanti istilah decay length ini bakal muncul lagi terutama untuk sensor nanoplasmonik ya. Jadi mudah-mudahan bisa diingat. Nah, yang muncul dari osilasi ini adalah ada gelombang tertentu di mana nanopartikel akan secara efisien Menyebarkan atau menyerap cahaya tersebut, jadi misalkan kalau kita menggambarkan uh, fungsi ekstingsi, ya, yaitu uh, cahaya yang dihamburkan oleh nanopartikel dan juga sebagai fungsi uh, panjang gelombang. Ya, jadi ketika kita melihat struktur, misalkan ini adalah uh, nanopartikel emas, ya, dalam bentuk nanodisk, maka ada satu panjang gelombang tertentu yang dia mencapai maksimum. Maka di dalam dunia plasmonik, kita menamakan dia peak LSPR peak, atau kita bisa bilang puncak resonansi. Jadi di puncak resonansi ini, pada panjang gelombang ini, nanopartikel ini secara efisien berosilasi dan cup, apa, melakukan coupling dengan elektromagnetik yang datang dari sumber, sehingga cahayanya dihamburkan. Nah, saya akan muncul sebuah rumus di sini ya, saya akan nggak akan menjabarkan dari mana dia datang, tapi secara umum, posisi dari puncak resonansi ini, yaitu wavelength atau panjang gelombang di mana resonan ini muncul, itu bergantung kepada dua, secara sederhana ya, bergantung pada dua faktor. Pertama adalah namanya plasma dari bulk itu sendiri dari materialnya dari nanopartikelnya dan yang kedua adalah epsilon d ini epsilon ini adalah uh, dielectric function fungsi dielektrik daripada sekitar dari nanopartikel jadi puncak resonansinya bergantung satu kepada kondisi nanopartikel dan kedua bergantung kepada keadaan di sekitar nanopartikel maka kalau bisa dilihat apapun yang terjadi pada kondisi nanopartikel ataupun keadaan di sekitar nanopartikel maka, posisi dari puncak resonansi ini akan berubah, dan inilah yang kita gunakan sebagai sensor. Jadi, apapun yang terjadi pada nanopartikel, kita bisa melihat dari perubahan resonansinya, yaitu dia akan berubah warna. Nah, ini segala informasi saja. Jadi, warna itu adalah bentuk apa namanya, interaksi antara suatu material dengan cahaya. Jadi cahaya ketika datang, dan ini suatu material ya, maka cahaya ada tiga kemungkinan. Pertama, dia diteruskan, atau kita sebut dengan transmission, atau dia disebar, atau yang disebut dengan scattering, atau beberapa bagian bisa juga diserap, atau yang disebut dengan absorption. Jadi kalau kita melihat suatu material, dia itu berwarna biru, berarti cahaya apa panjang gelombang warna biru, dia disebar. Sedangkan sisanya entah diteruskan atau diserap. Maka inilah alasan kenapa metal nanopartikel ketika dia dibikin ukuran nano, maka dia punya warna dan ini sangat-sangat sering digambarkan ya di biasanya di textbook-textbook tentang nanoteknologi ya bagaimana emas yang tadinya warna emas berubah warna bisa menjadi merah biru tergantung ukurannya karena balik lagi ke konsep tadi ketika dia menjadi nanopartikel maka dia bisa berinteraksi dengan cahaya dan tergantung dengan ukurannya yang tadi saya sebutkan tergantung dengan kondisi nanopartikelnya ataupun dengan eh, apa namanya kondisi di sekitarnya maka nanopartikel bisa mempunyai puncak resonansi di gelombang panjang gelombang yang berbeda yang membuat akhirnya mereka menjadi memiliki warna yang berbeda. Contoh misalkan seperti ini. Ini adalah larutan nanorods emas ya, kalau saya enggak salah. Jadi ketika panjangnya kira-kira apa? Ini aspek rasio ya. Jadi panjangnya enggak terlalu panjang warnanya biru, ketika dia panjang warnanya merah. Kenapa? Karena ketika dia yang di sini dia memiliki puncak resonans di sekitar 650, ketika dia panjangnya banyak, dia resonansinya ada di sekitar 1000. Jadi kalau kita lihat dari spektrum warna, ketika dia ada di 650, kira-kira ada di sekitar sini, maka dia akan memantulkan atau menyebarkan warna sekitar hijau biru. Ketika kita naik ke sini, untuk yang sini misalkan, maka dia akan lebih banyak memancarkan warna merah. Maka inilah alasan dibalik munculnya warna-warna pada nanopartikel. Nah, jadi ada dua jenis uh, apa sensing ya bergantung dengan uh, apa uh, bagaimana kita memanfaatkan perubahan pada nanopartikel. Pertama yang seperti saya bilang, kalau kondisi nanopartikelnya berubah, maka posisi resonan akan berubah, maka kita bisa mengikuti posisi ini dan membuat dia menjadi sensor. Maka kita sebut namanya kalau di komunitas adalah namanya direct plasmonic sensing direct berarti dia langsung. Kenapa langsung? Karena partikel sendiri yang langsung berubah. Sedangkan kondisi kedua, ketika keadaan di sekitar partikelnya berubah, maka kita sebut dia indirect. Jadi partikelnya sendiri tidak berubah, tetap seperti ini, tapi keadaan di sekitarnya berubah. Nah, nanti maksudnya keadaan seperti apa akan saya gambarkan di slide berikut. Jadi yang pertama ini adalah contoh dari sensing direct plasmonic sensing. Jadi ingat ya, kita menggunakan nanopartikel. Dia memiliki puncak resonans seperti ini, dan ini adalah persamaannya. Ketika ada sesuatu yang terjadi kepada nanopartikel tersebut, dan itu bisa apa aja. Pertama, misal terjadi perubahan fase, misalkan tembaga dia teroksidasi menjadi tembaga oksida, tembaga oksida, atau suatu nanopartikel tiba-tiba berubah bentuk karena satu dan lain hal, atau suatu partikel dipanaskan sehingga dia memuai, atau suatu partikel ada di doping sehingga dia kelebihan atau kekurangan elektron, maka kita bisa bilang dia kondisi partikelnya berubah. Maka yang terjadi adalah pasti ada perubahan di puncak resonansinya. Maka inilah yang kita namakan dengan direct plasmonic sensing yaitu di mana partikelnya sendiri berubah. Untuk kasus kedua, indirect plasmonic sensing, kita berdasarkan kepada konsep di mana sekitarnya berubah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kondisi sekitarnya berubah bisa jadi dua hal yang pertama di sekitarnya tiba-tiba ketempelan sesuatu atau bahasanya adsorbsen ya. Jadi misalkan ini ada ada metal nanopartikel, dia punya molekul-molekul yang bisa mengenali sel-sel atau molekul lain. Tiba-tiba ketempelan analit atau uh, molekul yang mau kita deteksi dan dia kebetulan cocok maka dia menempel maka kita bisa bilang partikelnya sendiri tidak berubah tapi kondisi di sekitar partikelnya berubah maka kita bisa akan juga lihat ada perubahan posisi pada puncak resonansi. Dan inilah yang dinamakan dengan indirect nanoplasmonic sensing. Dan kemudian indirect nanoplasmonic sensing ini, uh, perlu juga saya tekankan ya, ingat tadi ada uh, yang namanya decay length, di mana, apa, jarak, di mana jarak ketika uh, uh, apa, medan elektriknya terjadi penguatan, maka disitulah letak yang paling sensitif untuk nanopartikel untuk bisa mendeteksi molekul lain. Jadi bisa dibilang, Indirect plasmonic sensing itu sangat-sangat sensitif untuk perubahan yang terjadi sangat dekat dengan nanopartikel. Maka, ini juga harus diperhatikan nanti. Kemudian, sensitivitas pada indirect nanoplasmonic sensing ketika kondisinya berubah bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan bulk refractive index sensing, atau saya bahasa indonesia saya terjemahkan secara bebas sensitivitas menyeluruh, yaitu terjadi ketika semua, apa namanya, semua mediumnya refraksi biasnya berubah. Jadi ini misalkan tadinya dia ada di udara, kemudian ditiba-tiba menjadi air. Kan refraktif indeksnya berubah ya, dari refraktif indeks 1 menjadi refraktif indeks 1,33. Gitu. Dan yang kedua adalah molekular sensing, atau sensitivitas lokal, atau local sensitivity. Yang terjadi di mana mediumnya tetap sama, tapi hanya ada sedikit tambahan layer misalkan, atau lapisan tipis di sekitar nanopartikelnya. Jadi hanya perubahan sekitar nanopartikel seperti ini dan keduanya digambarkan dengan karakteristik seperti ini untuk sensitivitas bulk ya atau menyeluruh maka korelasi yang bisa kita lihat adalah ini adalah perubahan letak resonansi ya delta peak dalam nanometer dan ini adalah perubahan refraktif bias jadi ini sudah diketahui bahwa suatu sensor plasmonik akan mempunyai korelasi linear terhadap refraktif indeks dari mediumnya sedangkan ketika dia adalah sensitivitas lokal maka fungsinya adalah seperti fungsi saturasi. Jadi di awal dia sangat sensitif, kemudian lama-lama dia akan saturasi sehingga tidak sensitif lagi. Kenapa? Seperti saya bilang yang biru ini adalah decay length atau sensing volume yang tadi saya sebut. Jadi perubahan itu hanya akan sensitif ketika dia ada di sini. Ketika uh, filmnya sudah semakin tebal dan tebal, maka dia sudah keluar dari decay length ini atau keluar dari sensing volume ini, makanya dia tidak bisa lagi merasakan si Perubahan dari film tersebut. Jadi ini adalah dua konsep sensitivitas pada nanoplasmonik sensor. Kemudian secara matematis ya nanti ini bakal keluar lagi, makanya saya keluarin sekarang. Perubahan pada lotak resonansi ini kita bisa secara analitik ungkapkan seperti ini. Jadi ada yang namanya S atau sensitivitas bulk sensor atau yang ini kita bisa sebut BRIS, bridge Bulk Bulk Index Sensing dikali dengan perbedaan antara refractive index dari material yang kita taruh di, di atas nanopartikel dikurang nanopartikel mediumnya yaitu air atau udara dan juga fungsi atas ke, ketebalan dari nanopartikel dari apa dari tin film yang kita taruh di atas nanopartikel dibagi dengan dikeleng yaitu tadi volume atau jarak di mana medan medan elektriknya itu sangat kuat. Jadi ini adalah uh, bagaimana kita bisa menggambarkan delta peak basically yang ini. Jadi ini bisa kita gambarkan dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian salah satu keunggulan sensor nanoplasmonik itu sebenarnya komponennya sangat-sangat mudah. Jadi sebenarnya ketika dibilang sensor plasmonik itu ribet, justru enggak. Justru salah satu keunggulannya adalah setupnya sangat-sangat mudah. Hanya ada empat komponen, sumber cahaya atau lampu ya, yang dihubungkan dengan fiber optik Lalu kita sinari sensor kita yang ada nanopartikelnya dengan fiber optik tersebut. Kemudian di ujung satunya kita tangkap cahaya yang ditransmisikan oleh sensor tersebut melalui fiber optik yang lain. Kita pasang spektrofotometer yang bisa mengukur intensitas cahaya yang keluar dan kita langsung sambungkan ke komputer gitu. Jadi ini sangat simple. Yang membedakan antara riset satu dengan yang lainnya biasanya adalah reaktornya sendiri. Jadi tergantung dalam dengan kreativitas kita ya atau apa yang kita mau pelajari dan ini juga salah satu keunggulan sensor plasmonik. Sensor plasmonik itu sangat-sangat versatile. Jadi dia bisa diukur di mana saja. Jadi tergantung reaktornya kita mau bikin seperti apa, maka kita bisa mengukur apa yang kita mau. Kita bisa ukur reaktor yang bisa apa misalkan membuat flow uh, dengan gas-gas tertentu atau kita bisa expose dia ke dalam liquid dengan apa cairan-cairan yang berisi biomolekul dan segala macam atau kita hubungkan dia dengan sistem vakum. Atau kita bisa pasang dia dengan pemanas, kita masukkan ke dalam mikroskop, dan lain-lain. Jadi yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita bisa mendesain suatu reaktor ini, dan ini banyak dilakukan secara berbagai macam variasi di banyak grup-grup riset. Jadi secara intinya, secara komponen, sensor plasma ini sangat-sangat mudah. Ini adalah salah satu contoh ya. Jadi jangan dibayangkan kalau sensor plasmonik itu setupnya harus yang sangat wah gitu loh. Ini adalah salah satu real sensor. Saya juga pengalaman, saya juga mengalami yang seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar kita cuma punya sebuah sumber cahaya, lampu, kemudian kita punya spektrometer, di tengah-tengahnya kita bikin atau kita bisa bikin suatu reaktor lah, ibaratnya di mana kita bisa menempatkan sensor kita, biasanya difabrikasi di atas gelas ya, karena supaya transparan. Ya sudah, lalu reaktor ini kita bikin sedemikian rupa supaya dia bisa dialirkan Uh, liquid misalkan, jadi cara mengalirkannya gimana ya? Gampang, kadang-kadang kita cuman perlu alat ini motorize, uh, apa stage ini, jadi dia bisa secara continue uh, dengan volume yang tetap ya, apa mempush atau mendorong cairan dari dalam uh, uh, suntikan ini supaya dia mengalir terus-terusan ke dalam sensor, mengganti isinya mungkin kita masukkan protein, kita masukkan molekul lain, dan yaudah lalu eksesnya uh, dibuang ke dalam tabung. Jadi ini sepertinya mudah banget, cuman mungkin yang menjadi salah satu limitasi untuk sensor plasmonik itu adalah bagaimana kita bisa membuat sensornya. Jadi ada dua pilihan. Pertama, biasanya kita bisa mensintesis secara koloidal. Jadi tadi Pak Dede juga sudah bilang, maka LSPR ini adalah harus logam nanopartikel, jadi emas, silver, atau banyak logam lain seperti yang nanti akan saya sampaikan. Atau bisa juga melalui litografi. Sintesis koloidal ini mungkin yang paling banyak digunakan orang karena dia murah dan cepat, tapi kekurangannya adalah bentuk ukuran dan materialnya terbatas, karena untuk uh, state of the art sekarang mungkin kita untuk bikin silver dan gold itu gampang ya, tapi untuk metal-metal lain mungkin masih banyak uh kondala ya, nggak segampang bagaimana kita bisa membuat gold dan silver, seperti misalkan palladium, platinum, copper, atau aluminium itu susah sekali untuk mendapatkan nanopartikelnya secara tepat. Kemudian yang menjadi sulit adalah integrasi dengan substrat. Jadi bagaimana caranya kita bisa mensintesis koloidal ini kemudian kita bisa taruh dia di atas substrat karena kan ujung-ujungnya sensor ini harus dalam bentuk substrat kan misalnya tadi di di atas sebuah gelas yang transparan gitu loh. Jadi memang ini walaupun murah dan cepat tapi banyak sekali challenge untuk mengkonversi bagaimana nanopartikel yang disintesis secara koloidal menjadi sebuah sensor. Bedanya dengan litografi ini di sini kita bisa membuat berbagai macam metal dengan deposisi ya misalkan dengan sputtering atau dengan elektron beam deposition memang relatif mahal dan tidak uh, tidak seskalabel dengan colloidal sintesis tapi keuntungannya adalah bentuk ukuran dan material uh, Uh, ini ya apa tanda seru tak terbatas apapun yang bisa dideposisi dia bisa dideposisi kita bisa bikin ukuran apapun misalkan dengan e-beam litografi dan segala macam dan dia langsung terintegrasi dengan substrat makanya sampai saat ini mayoritas dari pemain-pemain sensor plasmonik pasti memproduksi uh, sensornya dengan litografi walaupun kalau dilihat secara peluang berarti memang ada peluang banget untuk yang mau riset bagaimana kita bisa mengintegrasikan nanopartikel dari koloidal ini untuk sensor plasmonik misalkan. Dan salah satu keunggulan lainnya adalah sensor plasmonik ini juga sudah bisa memasuki single particle level. Apa artinya single particle level? Artinya kita benar-benar bisa memeriksa atau mengidentifikasi secara literal, secara literal satu nanopartikel. Jadi bayangkan nanopartikel satu ukurannya 50 nanometer, kita bisa melihat dia dan kita bisa mengukur dia langsung jadi salah satu state of the art sekarang adalah dengan menaruh tadi nanopartikel tersebut di mikroskop. Karena mikroskop sendiri kan bisa memiliki kemampuan untuk ini ya, apa mengumpulkan cahaya yang lumayan sedikit lah bisa dibilang dengan objektif lensnya gitu, dengan lensa objektifnya. Jadi yang salah satu yang terkenal sekarang adalah namanya dark field spectroscopy. Jadi kita menyinari cahaya untuk satu kita fokuskan kepada satu nanopartikel Kemudian, nanopartikel ini, seperti tadi, fungsi tadi akan memiliki plasmonik, ya, dan dia memiliki scattering atau cahaya tersebar pada satu posisi tertentu, dan cahaya tersebar itulah yang dikumpulkan oleh mikroskop. Jadi, benar-benar satu nanopartikel bisa kita periksa, dan ini adalah salah satu contoh yang pernah kami kerjakan. Kami menaruh sebuah nanopartikel emas di sebelah uh, palladium cube, ya. Jadi, ini palladium, tapi bentuknya kotak. Kemudian kita tinggal melihat cahaya terhambur dari emas ini ketika nanopaladium tersebut menyerap hidrogen gitu, dan ini uh, ternyata kita benar-benar bisa memeriksa kapan ketika ini adalah ketika step ini adalah ketika hidrogen terserap ke dalam palladium dan kita bisa memeriksa satu-satu uh, dari partikel tersebut. Jadi ini adalah salah satu uh, research direction juga yang sekarang adalah memeriksa nano secara single melalui plasmonik. Karena kita masuk ke aplikasi sensor ongkos ya, pertama saya membahas tentang biosensing dan medis, dan kemudian ini adalah beberapa literatur, dua terutama ya, yang menurut saya bagus untuk dibaca, untuk rekan-rekan yang mau mencoba masuk ke dalam bidang ini supaya tahu set of art nya di mana dan apa-apa yang diperlukan. Jadi, pertama dari nature, yang kedua dari chemical social review. Jadi, untuk biosensing ini memang sebenarnya salah satu pilihan yang paling ini ya paling intuitif untuk nanoplasmonic sensor seperti yang saya jelaskan tadi karena kebetulan ukuran analyte atau molekul itu setara dengan sensing volume atau dikeleng dari sebuah antena nanoplasmonik. Jadi seperti saya bilang dikelengnya sekitar 10 20 nanometer sedangkan banyak molekul atau protein dalam biofield itu adalah sekitar ya sekitar 5 20 nanometer. Jadi ukurannya pas sekali untuk masuk ke dalam sensing field. Kemudian yang kedua adalah kompatibilitas antara biomolekul dengan antena plasmonik, biasanya emas ya. Emas ini kan juga bisa difungsionalisasi dengan banyak molekul, sehingga membuat ini menjadi aplikasi yang sangat-sangat intuitif. Malah faktanya, ini adalah aplikasi pertama sensor plasmonik yang pernah terrecord di literatur ya, kalau nggak salah tahun 1998 ketika Englebiene ini mengukur red absorption, apa kecepatan absorpsi suatu molekul pada nanopartikel emas. Jadi inilah kenapa dalam awal-awalnya sekitar awal tahun 2000 bahkan sampai sekarang nanoplasmonik ini sangat erat e, kaitannya dengan aplikasi di bidang bioscience. Seperti bisa dilihat di sini ini adalah salah satu misalkan protein yang digambarkan secara dengan skala yang tepat ya. Bagaimana kita bisa lihat mereka tersusun di, di dekat ini adalah nanoplasmonik ya, ini adalah gold. Bagaimana mereka bisa tersusun dan bisa dideteksi oleh nanoplasmonik. Kemudian nanoplasmonik ini sendiri banyak untuk uh, untuk biosensing ya banyak banget aplikasinya saya jelas nggak bisa bikin satu-satu tapi yang menarik yang mau saya highlight di sini adalah mereka bisa mendeteksi lagi-lagi hingga single level particle single particle level kemudian mereka memungkinkan karakterisasi kuantitatif binding dynamics molekul pada antena jadi yang menarik adalah sensing dalam hal yang saya sebut ini bukan cuma kita bisa mendeteksi sesuatu terjadi gitu tapi kita bisa menggunakan sensor ini untuk mengkuantifikasi sifat-sifat dari suatu material jadi misalkan di sini ini adalah data dari signalnya, ya yaitu uh, apa uh, perubahan posisi dari resonans ketika dia diekspos dengan berbagai macam konsentrasi sebuah molekul gitu loh. Dan sini bisa dilihat ketika tidak ada apa-apa maka sinyal stabil ketika ada satu maka tiba-tiba ada yang satu menempel kepada plasmonik sensornya dan yang menarik ketika si, apa molekul apa konsentrasinya banyak maka terjadi dynamics, dalam artian uh, molekulnya bisa dilihat ada yang nempel, ada yang keluar, ada yang nempel, ada yang keluar, dan satu sama lain. Jadi misalkan ini ada yang nempel, ada yang nempel, tiba-tiba ada yang keluar satu, ada yang nempel lagi, ada yang nempel keluar lagi dan segala macam. Bahkan melalui data ini, ketika ini juga data terbaru ya dari salah satu departemen tempat saya PhD lalu, dengan memeriksa sinyalnya bahkan noise-nya ini, mereka bisa mengekstraksi eh, laju dari proses binding dan unbinding atau pelekatan dan eh, keluarnya nanopartikel tersebut pada pada apa namanya? pada dari dari nanopartikel emas ini. Dan ketika mereka bandingkan hasil yang didapat secara kuantitatif dari eksperimen yang warna merah dengan simulasi, maka bisa, mereka bisa mendapatkan hasil yang tepat gitu. Jadi dengan sinyal-sinyal yang kelihatannya seperti noise ini kita bisa mendapatkan benar-benar insight bagaimana suatu molekul bisa menempel kepada nanopartikel. Kemudian bahkan yang lebih hot ya ketika Covid ini melanda maka nanoparti sensing nanoplasmonik ini juga salah satu platform terdepan yang diprediksi bisa uh, membantu untuk mendeteksi Covid-19 misalkan. Uh, ini ada perspektif terbaru dari AS Sensor Journal. Mereka uh, apa namanya? mem mempropos bagaimana kita bisa mendeteksi COVID dengan tiga cara misalkan. Jadi yang merah ini ibaratkan itu sensing field tadi ya, di mana electromagnetic field-nya itu benar-benar tinggi. Yang pertama kita bisa mendeteksi dengan cara melakukan genom virus atau PCR yang seperti kita lakukan sekarang. Jadi kita bisa memfungsionalisasi nanopartikel kita dengan DNA yang uh, apa komplementari dengan DNA yang dihasilkan oleh virus. Atau yang kedua kita mendeteksi virusnya langsung dengan memfungsionalisasi permukaan sensor kita dengan antigen misalkan yang mengenali apa namanya struktur dari virus tersebut atau yang terakhir dengan mendeteksi plasma dari tubuh e, pasien COVID dengan menggunakan e, apa anti-antigen yang menempel dengan antibody-antibody yang dimunculkan ketika virus tersebut muncul misalkan jadi ada tiga cara dan semuanya relatively straightforward jadi sangat gampang dan benar sekali nggak lama setelah covid merebak ya sekitar bulan maret covid merebak di eropa nggak sampai 2-3 bulan ada satu paper yang sekarang sangat uh, hot banget mereka langsung menciptakan bagaimana bisa mendeteksi covid melalui sensor plasmonik gitu dan mereka memanfaatkan dua efek atau dua fenomena interaksi cahaya dan nanopartikel logam yang pertama adalah efek panas jadi ketika kita apa mengekspos laser kepada plasmonik maka energi dari laser tersebut bisa untuk memanaskan si nanopartikel dan yang kedua tentu fungsi deteksi dari nanopartikel emas dalam LSPR ya. Jadi yang mereka lakukan adalah uh, mereka memfungsionalisasi nanopartikel tersebut dengan uh, DNA yang komplementer dengan DNA yang ada di COVID. Yang mereka kemudian lihat adalah ketika uh, kita apa mereka expose dengan laser, maka ternyata proses deteksinya menjadi jauh lebih cepat ini dengan laser dan ini bukan dengan laser dan kemudian bahkan sensitivitasnya bisa menjadi lebih tinggi gitu loh. Jadi yang alasan yang mereka kemukakan adalah dengan memberikan energi panas ke kepada DNA ini, maka ini menurunkan apa namanya? potensial atau energi barrier untuk DNA tersebut berhibridisasi gitu loh. Jadi ketika kita mensupport apa? memberikan energi kepada sistem tersebut, maka secara termodinamik prosesnya akan menjadi lebih cepat dan juga menjadi lebih sensitif jadi ini yang benar-benar dimanfaatkan oleh grup tersebut jadi dengan apa mengambil desain-desain yang secara rasional ya kita bisa membuat sensor yang performa tinggi kemudian saya juga mau membahas salah satu yang sedang saya kerjakan bukan saya, sudah saya kerjakan beberapa lama sih lagi di summary ada yang namanya plasmonik bio apa nanoruler atau penggaris nano jadi sistem plasmonik ini tadi Pak Dede juga sudah menjelaskan bagaimana kalau dua nanopartikel menempel maka apa panjang gelombangnya bisa berubah. Maka yang namanya ruler ini atau penggaris nano ini sudah dicanangkan sejak tahun 2005 maaf ini harusnya 2005 bukan 2015. Jadi idenya adalah mereka punya sistem di mana ada dua nanopartikel emas yang terhubung dengan DNA. Ketika DNA-nya berubah, DNA berubah menjadi lebih pendek maka jarak antara dua nanopartikel ini bakal menjadi lebih pendek juga kan. Nah, ketika menjadi lebih pendek, maka baik mereka bisa lihat dari pergeseran uh, apa resonans apa puncak resonansi tersebut gitu loh. Jadi mereka bisa bilang ketika puncak resonansinya berubah, maka DNA pun menjadi lebih pendek. Jadi mereka menggunakan konsep ini, konsep perubahan puncak resonansi untuk mem memberitahu kepada apa kepada observer kalau uh, apa emasnya sudah berdekatan. Dan juga tahun 2011 juga muncul uh, suatu pek, apa suatu paper yang menjelaskan bagaimana mereka bisa membangun struktur tiga dimensi ini ketika mereka mengubah posisi salah satu dari tiga struktur ini maka bisa dilihat maka resonansinya atau puncak resonansinya pun berubah gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa memainkan jarak kemudian kita bisa melihat sesuatu berubah. Dan ini juga yang terbaru tahun 2018 ketika mereka uh, mendeposisi suatu lipid ya yang warna hijau ini dengan dijaraki dengan sensornya jadi dengan apa dengan goldnya gitu loh jadi ada jarak T1 T2 T3 maka mereka bisa melihat kalau perubahan resonansinya pun juga berubah jadi mereka menggunakan konsep perubahan ini terhadap jarak tapi menurut saya ini bukan penggaris dalam arti sebenarnya gitu loh. karena kalau penggaris itu kan kita punya sistem kita tidak tahu ketebalannya berapa kita bisa menggunakan sensor kita dan kita bisa mendapatkan ketebalannya tapi kalau di sini semua cuma menunjukkan kalau kita mengubah-ubah jaraknya maka resonansinya berubah. Ini mah sudah jelas gitu, kalau menurut saya ya, nggak perlu dikasih tahu. Kita juga tahu, cuman ada nggak yang bisa bikin penggaris dalam arti sebenarnya, yaitu menggunakan suatu sistem di mana kita bisa mengukur suatu sistem yang lain dan kita bisa dapat apa namanya jaraknya langsung. Dan ini saya coba mendesain, kita kembalikan kepada rumus awalnya. Jadi ini saya sudah bahas ya, kalau pergeseran puncak resonansi itu tergantung pada sensitivitas sensor. Dan juga kepada indeks refraksi lapisan tipisnya sesuai, yang ini misalkan, dan juga thicknessnya. Jadi tergantung kepada dua. Jadi kalau saya bergeser resonansinya satu nanometer misalkan, itu bisa jadi karena indeks refraksinya berubah atau dan atau thicknessnya berubah gitu. Jadi saya punya dua faktor yang tidak diketahui, sedangkan saya hanya punya satu uh, parameter. Jadi sinyal ini bisa berubah karena perubahan uh, ini atau keduanya, dan kita tidak bisa memecahkan persamaan ini dengan satu parameter. Jadi kalau dalam matematika untuk memecahkan dua parameter tidak ketahui, kita membutuhkan dua persamaan. Maka misalkan kalau saya punya dua persamaan seperti ini, kemudian saya bagi, maka akan saya dapatkan suatu ekspresi di mana saya menghilangkan uh, salah satu faktor, sehingga saya hanya mempunyai apa ketebalan dari film ini tersebut gitu dan inilah salah satu konsep yang saya lakukan saya mendesain sebuah sensor nanoplasmonik di mana itu terdiri dari dua nanopartikel yang berbeda. Tadi juga sudah sebutkan pada Dede dan juga saya sudah bilang bahwa salah satu cara untuk mengengineer engineer posisi dari puncak resonansi ini adalah dengan memiliki nanopartikel dengan ukuran yang berbeda gitu kan. Dan saya mendesain supaya nanopartikel ini punya ukuran yang berbeda sehingga dua plasmon resonansnya itu bisa saya lihat dalam satu pengukuran. Jadi dua-duanya ini berfungsi tapi secara independen. Yang terjadi adalah dari persamaan tersebut saya bisa mengkarakterisasi sensitivitas bulk dan juga apa di itu bisa dicari secara eksperimental ataupun secara simulasi dan saya bisa membuat yang namanya suatu master plot ya atau suatu korelasi di mana eh, apa rasio dari dua perubahan resonance ini sebagai fungsi sebagai thickness atau misalkan seperti ini. Jadi kalau kalau apa rasio dari pick saya adalah 2,6, maka saya tahu thickness yang ada di atasnya adalah 25 gitu Jadi saya bisa menggunakan uh, rumus ini untuk membuat suatu ruler. Dan ini saya buktikan dengan eksperimen ya. Jadi saya akhirnya melakukan eksperimen. Yang pertama adalah saya menaruh sebuah lipid di atasnya. Kemudian saya rinse supaya lipidnya menjadi uh, solid, kemudian saya tambahkan nanopartikel, kemudian series lagi supaya nanopartikel menjadi apa namanya menjadi monolayer seperti ini. Dan ini adalah sinyal raw-nya, sinyal apa mentahnya. Ini adalah sinyal sensornya. Kemudian saya bagi, saya dapat rasionya seperti ini. Kemudian dari rasio ini saya bisa translate ke dalam thickness dengan menggunakan plot yang ini gitu loh. Jadi rasionya berapa, saya dapat thicknessnya berapa. Dan di sini saya bisa lihat, saya bisa mengukur thickness dari ini tanpa saya ketahui sebelumnya lipid ini adalah sekitar 5 nanometer Kemudian ketika tambahan nanopartikel tersebut, saya dapat thicknessnya lagi sekitar 14 nanometer. Maka totalnya kira-kira adalah 9 nanometer nanopartikel tersebut. Jadi saya bisa mengidentifikasi ketebalan molekul lapisan tipis secara akurat. Dan juga kalau saya lihat noise-nya, noise-nya itu sekitar 0,13 nanometer, maka secara teori saya bisa mengidentifikasi perubahan ketebalan kurang dari 1 nanometer. gitu. Karena noise saya kurang dari satu nanometer. Jadi misalkan ada perubahan ketebalan setengah nanometer, seharusnya sensor saya bisa uh, mengenali itu. Gitu. Jadi ini salah satu fungsi atau uh, advance yang kita lakukan dalam sistem biosensing. Kemudian yang terakhir ya dan uh, yang uh, aplikasi kedua adalah aplikasi sensor plasmonik untuk sensor gas dan material science lagi-lagi ini ada beberapa literatur yang nanti bisa dibaca kalau berminat, lagi-lagi beberapa review supaya tahu state of the art-nya di mana. Yang pertama yang pernah saya lakukan adalah menggunakan sensor plasmonik untuk deteksi gas CO2. Dan ini menggunakan konsep indirect nanoplasmonik sensing ya karena ini plasmonic sensor saya tidak berubah. Kemudian di atasnya saya deposisi polimer yang namanya polimer with intrinsic micros, uh, microscope, uh, micro microscope microscope micropore. Jadi dia polimer yang mempunyai pori-pori ya dan dia sangat affinity, sangat uh, apa bisa menempel bisa menyerap CO2 gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya menaruh polimer di atasnya, saya expose dengan CO2 maka CO2-nya akan masuk dan dia akan mengubah refractive index dari uh, polimer ini dan refractive index inilah saya bisa melihat perubahan pada posisi nano apa nanoplasmonik tersebut. Jadi misalkan di sini saya mengekspos dia dengan empat macam konsentrasi CO2 dan juga pada berbagai temperatur gitu Jadi bisa dilihat responsnya berbeda dan lagi-lagi bukan cuma sekedar deteksi ya, tapi dari hasil data ini kita bisa langsung melakukan kuantifikasi tentang karakteristik material tersebut, misalkan berapa sih binding energinya untuk CO2 dan segala macam gitu. Jadi plasmonik sendiri nggak berhenti cuma untuk deteksi aja, tapi juga bisa untuk mengkarakterisasi material tersebut. Bahkan sensor gas ini untuk plasmonik sangat-sangat sensitif ya. Tadi saya sudah bilang ya, ada salah satu paper tahun 2010, mereka ini benar-benar cuma mengganti surroundingnya itu dengan gas, dua-duanya gas inert ya, jadi tidak bereaksi dengan silver di sini, dengan nitrogen, helium, nitrogen, helium bisa dilihat ketika diganti nitrogen, dia naik posisi peaknya, ketika diganti helium dia turun gitu loh. Dan ini benar-benar terjadi karena ada perubahan refractive indeks atau indeks bias dari sekitar nanopartikel tersebut, yang itu perubahannya lebih kecil daripada 3 kali 10 pangkat 4. Gitu. Jadi benar-benar sangat sensitif sampai-sampai perubahan kecil dari gas aja bisa dirasakan. Kemudian ya salah satu bidang saya yang cukup utama yaitu membuat sensor hidrogen dengan palladium. Jadi kalau palladium itu berinteraksi dengan hidrogen, maka dia akan secara spontan menyerap hidrogen, hidrogennya akan masuk ke dalamnya, Kemudian karakteristik materialnya berubah, maka kita bisa membuatnya sebagai sensor. Maka ini adalah yang dinamakan dengan direct plasmonic sensor. Karena saya menggunakan palladium, palladium menyerap hidrogen, palladiumnya berubah, optiknya sifat optiknya berubah, saya bisa melihat pergeseran pada uh, posisi resonansinya. Dan ini salah satu sensor yang kami buat ya dengan nanopartikel. Kemudian uh, yang menarik dari nanopartikel adalah mudahnya integrasi dengan struktur lain, seperti misalkan lapisan tipis polimer. Jadi ini saya lapisi dengan polimer dengan alasan supaya bisa memfilter gas jadi polimer seperti PTFE atau teflon ini dan PMMA mereka itu transparan terhadap hidrogen jadi hidrogen bisa langsung masuk tapi mereka bisa memblok secara efektif gas-gas lain seperti CO, CO2, NO dan segala macam jadi kalau kita menggunakan sensor hidrogen ini untuk e, aplikasi otomotif misalkan di jalanan jadi sensornya tetap bisa berapa beroperasi karena palladium kalau dia kena CO atau NO2 maka surface-nya tidak aktif lagi dan kemudian salah satu keunggulannya dari menggunakan nanopartikel adalah kita bisa mendesain nanopartikel sehingga dia memiliki uh, surface to volume ratio yang sangat besar. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya. Kenapa? Karena hidrogen dia masuk melalui surface, melalui permukaan. Jadi kalau kita bisa, bisa punya permukaannya sangat besar, maka prosesnya akan cepat. Dan kalau volumenya kecil, maka mengisi keseluruhan nanopartikelnya jadi cepat gitu. Dan ini kita bisa membuat suatu sensor yang bisa merespon kurang dari satu detik untuk pressure yang sangat-sangat kecil, yaitu satu milibar. Dan juga dengan polimer tersebut, sensor kita seperti saya sudah bilang, bisa beroperasi bahkan dengan tambahan gas-gas lain, gas-gas polutan. ya Jadi di sini ketika ditambahkan gas lain, sensornya tetap bekerja. Ketika saya cycle dia di antara gas uh, ini dan juga di cuman di udara gitu loh. Dan sensor ini juga sampai sekarang masih menjadi sensor tercepat hidrogen di dunia. Uh, karena itu tadi karena kita bisa mendesain sebuah sensor berbasiskan plasmonik yang memungkinkan kita tetap mempunyai sensitivitas walaupun dengan menggunakan nanomaterial yang sangat-sangat kecil gitu. Kemudian yang menarik lagi adalah untuk material science seperti tadi saya bilang plasmonic sensing ini bukan cuma bisa mendeteksi sesuatu tapi bisa membuat kita mempelajari fenomena yang ada di skala nano gitu loh. Jadi misalkan ini efek nanostruktur pada penyerapan hidrogen. Jadi kita bisa membuat nanopartikel hidrogen dengan berbagai macam faset ya. Jadi ini adalah uh, peta dari faset-faset yang ada di nanopartikel tersebut dilihat dari TEM. Jadi ada yang orientasinya 110, ada yang 111 dan segala macam. Dari sini kita bisa expose nanopartikel tersebut dengan hidrogen dan kemudian kita lihat di apa di 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 hidrogen konsentrasi berapa dia menyerap, kemudian kita bisa korelasi dengan jumlah dari facetnya, panjang boundary grain-nya dan segala macam gitu. Dan ini yang ditemukan misalkan untuk Uh, single particle yang number of grain-nya sedikit, maka dia menyerap hidrogen pada uh, pressure yang lebih tinggi gitu loh. Sedangkan ketika grain boundary length-nya banyak atau banyak sekali apa eh uh, pemisah-pemisah fase tersebut, maka dia bisa menyerap hidrogen pada pressure yang lebih sedikit dikarenakan grain boundary tersebut menyediakan channel-channel untuk hidrogen untuk masuk gitu. Jadi ini adalah salah satu kekuatan plasmonik yang sedang berkembang dalam lima tahun terakhir menggunakan dia untuk me apa, mempelajari fenomena di skala nano. Salah satunya yang juga baru keluar uh, dari tempat BSI saya kemarin uh, adalah bagaimana kita bisa melihat efek dari plasmoniknya. Dan ini mungkin dari simulasi ya. Jadi mungkin Pak Dede juga bisa uh, kontribusi di sini adalah bagaimana kita bisa meng uh, mengkorelasi sinyal dari plasmonik dengan apa yang terjadi ketika koper itu teroksidasi. Jadi uh, tembaga itu teroksidasi. Jadi misalnya ini adalah tembaga. Maka ketika dia terodasi, teroksidasi, tiba-tiba muncul rongga-rongga ini namanya shear mechanism. apa mekanisme ya. Jadi munculnya pori atau rongga ketika oksidasi terjadi. Dan ini kita bisa lihat dan kita simulasikan dengan apa karakterisasi optik tersebut menggunakan plasmonik misalkan. Kemudian saya juga untuk contoh dua terakhir saya juga bisa menggunakan nanoplasmonik untuk mempelajari material lain. Jadi di uh, polimer ada yang namanya glass transition temperature yaitu suhu saat polimer berubah fase dari glassy menjadi rubbery dari keras menjadi lembek gitu dan sayangnya sifat material polimer berubah drastis pada fase ini dan ini mempengaruhi stabilitas bahkan berefek destruktif pada banyak aplikasi polimer. Karena yang terjadi misalkan adalah ketika polimer melewati uh, fase ini maka tiba-tiba ketika untuk ini polimer yang dipakai di uh, solar cell ya tiba-tiba polimeran terjadi kristalisasi dan mengakibatkan turunnya performa misalkan di sini ini uh, transition temperature-nya ada di sekitar 130 ketika device-nya dipanaskan di atas 130 tiba-tiba arus yang dihasilkan dari solar cell tersebut langsung drop sampai 4 kali lipat gitu maka ini kita harus mengetahui ketika kita mengembangkan suatu sistem baru mengetahui transition temperature itu ada di berapa dan sayangnya untuk aplikasi sekarang filmnya ini semakin tipis sehingga Uh, apa alat-alat alat-alat uh, yang untuk memeriksa ini uh, sudah semakin tidak sensitif lagi gitu loh disinilah kita bisa menggunakan plasmonik jadi idenya adalah kita bisa menggunakan plasmonik kita bisa deposisi polimer tersebut di atasnya kemudian kita tinggal lihat perubahan lagi-lagi perubahan posisinya yang berkaitan dengan perubahan fase pada material tersebut karena kalau tidak ada Materialnya, maka responsnya adalah linear. Ya, jadi ini, kalau plasmonik dipanaskan, maka dia responsnya linear. Atau ketika ada polimer di atasnya, ini melalui simulasi, tapi tidak ada perubahan fase, maka dia pun juga linear, gitu loh. Tapi ketika ada material di atasnya dan ada perubahan fase, maka kita bisa lihat garis linearnya itu terputus di tengah-tengah, bisa dibilang. Maka di sini kita bisa assign dia sebagai glass transition temperature, bahkan melakukan ini di berbagai macam polimer ternyata metode ini bisa mendeteksi berbagai macam sifat thermal. Jadi nggak cuma transition temperature aja, tapi juga ada melting temperature, ada perubahan liquid crystallinity, saya lupa ini apa, dan segala macam gitu loh. Dan bahkan bisa memeriksa sampai ketebalan di bawah 10 nanometer, jadi sangat-sangat sensitif. Dan ini sangat-sangat relevan dengan apa yang digunakan di misalkan teknologi solar cell sekarang yang aktif thickness-nya itu cuma beberapa puluh nanometer. Nah, yang menariknya lagi adalah kita bisa memanfaatkan Uh, kalau kita bisa mendesain sesuatu ya, kita bisa memanfaatkan konsep nanoplasmonik sensing ini untuk membuat uh, sensor yang bisa mendeteksi dua lokasi nano secara bersamaan. Kenapa? Karena tadi saya bilang plasmonik sensor itu hanya mendeteksi fenomena yang sangat dekat dengan antena. Jadi dia hanya bisa mendeteksi suatu kejadian yang ada di sekitar antena tersebut gitu loh. Kalau kejadiannya ada di sini, dia nggak bakal mendeteksi. Jadi kalau saya bisa bikin suatu sensor dengan dua macam antena. Yang sasnya berbeda, sehingga dia bisa mempunyai pik masing-masing seperti tadi saya tunjukkan. Maka, saya bisa mendeteksi dua kejadian di dua lokasi yang berbeda. gitu loh. Jadi, saya mencoba mendesain ini. Uh, saya sebut 3D nano sensor, ya. Jadi, dia bisa punya sensor di bawah dan sensor di atas, dan saya desain sedemikian rupa supaya ukurannya berbeda. Jadi, ada muncul dua resonansi, plasma resonansi yang lagi-lagi saya bisa identifikasi secara individual, kemudian bisa dilihat dari simulasi juga ini adalah lagi-lagi di apa volume sensingnya ya jadi ketika dia di atas dia cuma segini doang sensingnya yang di bawah dia cuma bisa segini doang jadi tidak ada cross contamination ya tidak ada cross coupling kemudian saya bisa gunakan ini untuk mendeteksi dua polimer yang berbeda dasar bersamaan jadi ini saya deposit satu polimer jenis A kemudian yang ke di atasnya jenis B jadi yang warna biru dia dideteksi oleh yang bawah yang warna hijau dia dideteksi oleh yang atas kemudian saya panaskan ternyata saya bisa secara apa secara simultaneous ya saya bisa mendapatkan dua karakterisasi dari polimer tersebut secara bersamaan. Jadi yang hijau itu transisinya di 115 derajat, yang biru di 128. Saya coba-coba kontrol, saya bolak-balik uh, konfigurasinya, jadi yang hijau di atas, yang hijau di bawah, semuanya hijau, semuanya biru, dan semuanya konsisten datanya. gitu. Jadi ketika semuanya hijau, atas-bawah mereport angka yang sama, ketika semua biru, atas-bawah mereport angka yang sama, ketika saya bolak-balik, mereka pun mereport angka yang sama. Gitu. Jadi ini Salah satu bentuk bagaimana kita bisa mendesain suatu sensor untuk melakukan suatu fungsional tertentu. Berikutnya apa yang bisa diimajinasikan adalah kalau kita punya sensor seperti ini misalkan kita bisa menggunakannya untuk misalkan mendeteksi apa yang terjadi di dalam suatu sel. Bisa dibayangkan kalau ada satu sel, kemudian sel itu kemudian ada di atasnya sensor ini, misalkan bentuknya bulat seperti ini ya bagian dalam bagian atas sensor ini ada di dalam sel, kemudian bagian bawahnya ternyata masih di luar gitu. Jadi kita bisa lihat perbedaan kondisi antara di dalam atau di luar sel. Ini adalah salah satu ya vision lah atau outlook bagaimana sensor ini bisa digunakan. Tapi benar-benar bagaimana kreativitas kita untuk membuat sensor bisa membuat kita melakukan banyak aplikasi. Jadi demikian aja kesimpulannya sensor nanoplasmonics memanfaatkan interaksi cahaya dengan partikel logam Keunggulannya relatif sederhana, versatile seperti saya bilang, tergantung reaktornya seperti apa, kita bisa mendesain untuk memeriksa apapun, sangat sensitif dengan aplikasi yang tak terbatas. Kemudian terakhir dengan kreativitas, maka penggunaan jenis ataupun konfigurasi nanopartikel dengan material baru, dengan bagaimana kita menyusun sensornya, maka bisa membuka banyak aplikasi maupun capaian baru. Jadi demikian aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat yang bisa diambil. Oke, okay. terima kasih Pak Ferry atas uh, paparannya yang sangat menarik sekali ya. Jadi kita punya dua perspektif, uh, ada satu teoritis, satu eksperimen dan dua-duanya uh, sama menariknya dan uh, apa namanya memang, memang perkembangan plasmonik ini meskipun sebenarnya materialnya sudah lama nih dari uh, apa namanya zaman Romawi pun sudah ditemukan fenomena ini kan kalau kita baca buku-buku tentang plasmonik kan ada goblet uh, emas itu kan ya tapi fenomena yang perkembangannya sangat pesat terutama 20 tahun terakhir ini ya jadi mulai tadi juga apa namanya uh, untuk sensor uh, apa uh, covid ya termasuk yang saya juga mengikuti oke uh, sekarang kita masuk ke uh, sesi pertanyaan Ya tanya uh, diskusi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang juga sebenarnya sudah dijawab langsung oleh uh, apa namanya tadi Pak Dt. Tapi mungkin kalau uh, saya bisa uh, apa namanya uh, uh, persilahkan Mbak Yuliati dari LIPI untuk kalau misalnya ingin mengelaborasi lagi pertanyaannya, uh, saya persilahkan kalau misalnya uh, apa yang ingin ditanyakan. Uh, apa meskipun sudah dijawab langsung oleh Pak Dede. Silakan Mbak Yuli. Uh, Bu Yuli Bu Yuli Bu Yuliati. Ada Bu Yuli? Halo Pak Mun Munawar. Iya silakan, silakan. Ya, ini sedang nyetir Pak. Jadi tadi terima kasih banyak okay. untuk okay. Pak Dede, Pak. Iya, okay. mohon maaf ini sedang jadi siap-siap siap. saja gitu ah, ya. eh, Nanti siap. kita diskusi lanjut lebih dalam lagi gitu ya. Baik, baik. Pak Dede. Terima kasih Bu, Bu Yuliati. Atau Pak Dede ingin lebih mengelaborasi baik. jawabannya kira-kira? Terkait dengan pertanyaan yang pertama ini. Ya, terima kasih ada Pak, Pak pertanyaan. Ya tadi, uh, ada pertanyaan itu bisa nggak apa namanya MPBM dibuat dalam bentuk klaster di bawah nano na, nano ya? Ya kalau misalnya ukuran tadi ada beberapa yang saya tuliskan itu kan 10 10 nanometer ya ya 10 nanometer itu sebenarnya ada beberapa sebenarnya itu yang terkait dengan apa istilahnya superparamagnetik ya tapi kalau misalnya ada bentuknya nano cluster mungkin ya bentuknya bisa dibuat sih dalam bentuk array gitu ya kita bisa lihat responnya gitu ya tapi kalau misalnya hanya tunggal gitu ya dari dari 10 nano itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu beda jauh juga dengan hasil yang uh, yang sudah ditujukan, misalnya pada AU yang 10 nano itu, ya peak hanya satu sih, ya. kalau misalnya dari disimulasi gitu ya. Namun kalau kita lihat dengan bertambahnya ukuran juga kan, dia ya, memang redshift ya seperti itu. Nah yang mungkin yang ditujukan dalam eksperimen ini memang dulu waktu itu juga saya melihat, berapa eksperimen tuh kan kayak enggak menggumpal ya kayaknya menggumpal kasar-kasar itu ya jadi ukurannya tidak tidak merata gitu. Nah, dulu juga pernah dibuat dalam bentuk array itu. Eh sebenarnya perbedaannya hanya sedikit sih kalau di bawah ini. Namun kalau udah di atas 50 mungkin tuh di intermediate mungkin ada ada ininya, ada apa namanya? ada ada perbedaannya gitu ya. Seperti itu. Tapi ya kita itu pertanyaan yang baik sekali. Kemudian Uh, indeks bias. Nah kalau yang di MMBM ini memang kalau untuk indeks bias itu sebenarnya kan itu ada di data namanya Christie and Johnson ya. Sebenarnya itu ada buku tiga, tiga jenis apa tiga jilid ya. Itu ada indeks uh, indeks -indek bias yang terkait dengan uh, yang sudah ada ditemukan lah yang yang memang secara eksperimen. Namun ada beberapa misalnya dengan aloy. Nah itu biasanya kita buat kita buat apa? modifikasi gitu ya. Tadi kan ada AG dengan AU. Kalau AG AU itu berapa? Ya itu nanti dibuat misalnya dengan pendekatan linier. Ada ada juga pendekatan eh, misalnya dulu saya sama Sujak itu pernah buat apa ya? Saya sudah namanya eh, genetik ya, apa genetik apa pendekatan tidak linier juga sih itu. Karena perbedaan dielektriknya itu yang agak kalau misalnya alloy. Kalau yang hanya sendiri itu didaftar Indeksnya sih itu sudah ada, pak Kalil. baik dari lambdanya, kemudian baik dari ev-nya ya energinya ada itu. Itu sebenarnya kalau untuk yang tadi juga Mas Ferry juga udah bilang kalau yang untuk yang umum-umum itu sebenarnya sudah ada ya indeks bias, indeks bias itu sih tinggal dielaborasi aja. Tapi kalau untuk yang mungkin uh, art atau yang lain yang lain itu emang agak susah gitu, itu eksperimennya. Oke. Gitu. Eh, mudah-mudahan menjawab ya. pertanyaan dari uh -huh. Bu Yuliati. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hari Budiman uh, dari FMI Pak UI ke untuk Pak Ferry. Jadi uh, pertanyaannya uh, untuk sensor nanoplasmonik gas CO2, apakah polimer PIM yang digunakan pada sensor dapat mendeteksi gas lain, misalnya CO, SOx, NOx? Kemudian bagaimana mengatur selektivitas dari sensor nanoplasmonik gas ini? Oh ya, terima kasih Pak Hari Budiman pertanyaannya. Jadi uh, untuk uh, untuk apa, apa? untuk spesifik PIM sendiri memang dia punya affinity tertentu, tertentu, ya terhadap CO2 ya. Tapi yang seperti mudah-mudahan bisa dilihat tadi sebenarnya platform sensing plasmonik ini sangat generik gitu loh. Jadi yang bisa Bapak lakukan untuk gas yang lain tinggal mengganti jenis polimernya. Kebetulan saya pakai PIM yang uh, sensitif terhadap CO2. Yang bisa dilakukan kemudian adalah kita buang polimernya, kita masukkan polimer baru atau material lain yang punya selektivitas terhadap gas lain gitu loh. Jadi sensor plasmonik sendiri cuman berfungsi sebagai uh, dia cuman bisa mendeteksi perubahan situasi sekitarnya kan, baik itu karena gas CO2, karena gas CO dan lain-lain semacamnya gitu loh. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menggunakan suatu desain tertentu, menggunakan material tertentu yang bisa menangkap gas tersebut. Jadi ini aja intinya. Jadi misalkan bisa bisa jadi sensor plasmoniknya difungsionalisasi dengan molekul yang ternyata sensitif dengan CO misalkan dan ini saya kebetulan sebelum saya pindah dari tempat IPS saya ini yang coba dilakukan di sana gitu. Jadi sensornya tetap generik, tinggal fungsi-fungsional materialnya aja yang diubah di atasnya. Bisa pakai polimer yang sensitif terhadap ini, bisa pakai oks oksida misalkan yang sensitif terhadap gas lain. Jadi semuanya bisa diubah. Itu aja sih uh, tipsnya. Oke, okay. terima kasih. Uh... Pak Ferry atas komennya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Fatwa. Masing-masing satu untuk Pak Dede dan Pak Ferry. Jadi untuk Pak Dede, ini uh, yang ditanyakan adalah uh, di slide nomor 18, meskipun peak location itu sudah sama antara hasil eksperimen dan simulasi, tetapi secara umum general feature-nya masih berbeda. Terutama misalnya seperti FWHM-nya ya. Uh, apakah perbedaan antara simulasi dan eksperimen ini dikarenakan adanya distribusi diameter di sampel eksperimennya, sedangkan simulasi harus menggunakan satu ukuran diameter, asumsinya itu seragam. Jadi memang uh, problem antara mem, apa, mem, 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 mencocokkan eksperimen yang teoretikal itu kan eksperimen kan tidak serta merta kita sintesis. Sekarang dengan apa uh, ini pro, apa namanya uh, metode yang uh, sudah well established pun uh, setiap kali mencoba sintesis lagi pasti ukurannya akan berbeda gitu ya. Jadi seperti, uh, seperti apa tanggapannya, Pak Dede? Oke, okay. terima kasih. Memang uh, itu yang 18 itu adalah uh, saat uh, saya itu dulu uh, diminta untuk mengecek gitu kan. Jadi ada larutan koloid itu ya Ag nanopartikel satu persen dan dua persen kemudian diberikan uh, pengukuran PSA dengan data TEM gitu ya. Nah, yang jadi masalah saat itu adalah pas saat buat simulasi itu, itu eh, indeks biasanya ternyata eh, ya, maksudnya walaupun tiga angka apa dua angka di belakang koma itu ternyata berbeda gitu ya. Jadi larutan itu ternyata indeks biasa yang belum diukur gitu loh kan jadi ya, walaupun mungkin beda-beda ini ya, itu satu sih. Jadi pada saat itu saya cuma ngambil pendekatan aja nih gitu kan. Yang kedua kalau ngelihat di dari gambar tem itu kan kayak agregat ya ternyata satu itu banyak mungkin benar yang di, dinyatakan oleh Pak Patwo atau mungkin ya efek makanya itu saya lakukan bentuknya bola tapi diameternya mulai dari 50 sampai 60 satu nano satu nano dia masuk enggak gitu loh ya itu tahun 2016 sih sebenarnya gitu tapi intinya memang udah berapa kali dicoba itu kenapa apa gendutnya ya pulwitah maksimumnya malah nggak cocok gitu ya nah padahal Salah satu kriterianya tuh kalau supaya pit itu harusnya dia ya minimal nggak nggak terlalu besar bedanya gitu nah itu itu jadi jadi challenge juga sih Pak Fatwa tapi ya anyway lah PITnya tuh cocok lah dengan eksperimen gitu iya yeah. oke okay. terima kasih Pak Dede. Uh, mudah-mudahan menjawab ya Pak oke okay. uh, kemudian pertanyaan dari Pak Fatwa juga untuk Pak Ferry uh, nanoplasmoniknya ini sangat menarik. Uh, great work as, you, as always. Apakah thickness yang diukur dengan ruler ini sudah dikonfirmasi atau di -cross -check dengan metode, uh, metode thickness determination lainnya? Jadi validasinya mungkin ya? Ya betul. Jadi untuk yang pertama itu yang ketika saya deposisi lipid ya, dapatnya 5 nanometer, itu memang lipid uh, sudah diketahui di komunitas bahwa dia memang 5 nanometer gitu. Sedangkan jadi memang pas. Kemudian ketika deposisi nanopartikel silika itu, kita dapat sekitar 9 nanometer, itu kita ambil dari komersial silika ya, yang di botolnya itu tulisannya 7 nanometer. Jadi uh, pertama, tinggal tebak-tebakan siapa yang lebih akurat gitu loh. Karena uh, at the end of the day yang tertulis di botol itu kan bisa jadi salah ya. Karena mungkin mereka menggunakannya sistemnya PSA atau segala macam yang punya plus minusnya mungkin besar gitu loh. Maka yang saya coba lakukan sekarang itu pakai TM saya coba ukur berapa uh, ininya apa thicknessnya. Jadi tapi uh, mirip lah. Dan juga selain data yang saya tunjukkan di itu, ada juga data sebelumnya yang saya nggak tunjukkan, itu saya coba deposisi pakai ILD ya, Atomic Layer Deposition, itu kan precise. Saya ukur deposisi layer, kemudian saya ukur pakai ellipsometri, dapatnya berapa, saya bandingkan dengan yang saya dapat dari rural tersebut, ternyata cocok banget hasilnya gitu. Malah uh, cuman minusnya cuman sekitar 0,2-0,3 nanometer sekitar itu. Jadi kita lihatlah. lah. Boleh, boleh ada pertanyaan tambahan nggak Pak Khalil mengenai itu? Bukan. Uh, uh, bikin uh, desainnya bagaimana tuh fair, challenging nggak buat bikin ada dua yang sekarang kan berarti duanya harus lumayan distribusinya yeah. harus lumayan ketat tuh, tuh. ya di, di dua sisi di dua di dua ukuran itu. Jadi dulu idenya simple aja sih. Yang per pertama kan memang dari desain awal, uh, kalau tadi lihat paper yang ini ya, yang yang sensornya di pas disusun atas bawah, lihat itu kan itu kan udah dikerjain sebenarnya dari lama gitu. Dari situ udah kelihatan kalau ternyata kalau kita punya disk, yang satu ukurannya 200 nanometer, yang satu lagi 80, ternyata dua-duanya punya peak yang bisa kelihatan bedanya gitu kan. Nah dari pengetahuan itu udah ketahuan, oh berarti kita tinggal pakai disk yang 200 sama 80. Terus begitu optimasinya, idenya gampang aja. Ternyata kita cuma apa cuman campur koloidalnya itu dengan konsentrasi tertentu. Ya udah kita fabrikasi pakai itu. Kita tinggal ini aja. Jadi waktu itu diatur yang satu konsentrasinya A yang dua B terus kita atur segala macam. Akhirnya ketemu satu yang ternyata intensitasnya tepat gitu loh. Jadi nggak nggak susah sih ternyata. Agak-agak ini juga serendipit lah. Terima kasih. Oke. Okay. Eh uh, mungkin kita masih buka untuk satu pertanyaan terakhir ya karena waktunya juga sudah Uh, 5 ada dari bapak ibu yang ingin bertanya atau mungkin saya lah <laughs> cukup, cukup tertarik juga sebenarnya kan uh, kebetulan juga uh, ada sedikit pekerjaan di plasmonik cuma kan kalau dari kalau saya biasanya mengerjakan mem memanfaatkan uh, material plasmonik ini untuk sebagai uh, apa untuk meningkatkan sifat fotokatalisis ya jadi Biasanya kita menggunakan sebagai photosensitizer-nya, uh, memanfaatkan plasmoniknya. Jadi uh, mungkin uh, pertanyaannya lebih kepada Pak Dede, nanti mungkin ada juga untuk yang Pak Ferry, Pak Dede. Jadi kalau kita menggabungkan misalnya suatu semikonduktor dengan uh, metal plasmonik, ya, uh, di beberapa literatur memang uh, mekanisme bagaimana uh, plasmon enhanced photocatalytic activity-nya itu Uh, ada macam-macam Ada yang bilang melalui charge transfer gitu ya. Jadi dari plasmoniknya itu akan menginjek hot elektronnya ke conduction band gitu ya si semikonduktor. Kemudian ada yang melalui uh, apa namanya uh, uh, non radiatif. Uh, sorry ya, radiatif effect ya, sinergetik radiatif effect itu uh, apa yang kita sebut sebagai far field enhancement sama scattering ya. Jadi dia bisa meningkatkan apa namanya uh, apa uh, ada 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 hotspot hotspotnya gitu ya dimana di mana di di tempat antara interface uh, di di uh, di interface antara semikonduktor dengan metal plasmoniknya itu kemungkinan dia untuk me, 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 menggenerate uh, charge carrier menjadi lebih besar kemungkinannya gitu ya kemudian yang scattering nah scattering ini yang apakah bisa kita sebenarnya memanfaatkan tadi eh uh, apa namanya eh uh, uh, theoretical approach yang yang dikembangkan oleh Pak Dede itu untuk memprediksi gitu. Jadi kalau scattering ini kalau saya secara umum uh, kalau saya baca di beberapa literatur itu kayak cermin gitu ya. Jadi si nanopartikel ini kayak kayak jadi cermin yang merefleks -me gitu cahaya dari sumber cahaya kemudian meningkatkan, intensify uh, cahaya yang diterima oleh si uh, semikonduktornya itu, gitu. Kalau, kalau secara umum, gitu. Ya, makasih Pak Khalil. Ya, memang itu, uh, apa, yang terkait dengan semikonduktor dengan itu juga memang, uh, apa namanya, menarik, gitu ya. Jadi uh, kemarin itu uh, yang terakhir itu yang terkait dengan uh, efisiensi faktor lah ya, key factor gitu ya. Nah itu juga sebenarnya selama ini kan kita hanya melihat ya peak, uh, uh, apa, absorpsi, scattering, ya extensi gitu ya. Nah itu juga saya, -saya lihat tuh jarang untuk cari key faktornya gitu. Gimana sih problem misalnya absorpsi dengan uh, scatteringnya, nah itu makanya pada non non apa non nanopartikel yang non Nobel itu 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 mungkin bisa diaplikasikan pertama sebenarnya di plasmonik itu hanya ada dua sebenarnya sih kalau melihat ya itu intensitinya kalau dari simulasi ya kedua dengan uh, posisi peak-nya atau resonannya itu kemana gitu loh nah itu yang sebenarnya dengan dua itu itu bisa coba pengen melihat kalau yang intensity kan biasanya bergantung kepada ya kerapatan lah ya kerapatan dia itu mungkin koloidnya seperti apa gitu ya nah yang kalau kedua yang peak peaknya itu ya dia bergantung pada istilahnya bagaimana dia menyerap estitasinya gitu nah cuman kan masalahnya kalau di apa itu sih sebenarnya kreativitas kita aja gitu kita pengen pengen lihat kalau key faktornya memang apa istilahnya ada hal-hal yang misalnya peak-nya tuh apa namanya me memiliki apa suatu anomali. Nah itu kita bisa lihat di di image-nya gitu. Itu baru kelihatan itu jadi sebenarnya kadang-kadang ya kalau hanya dapat pik-piknya doang kadang-kadang nggak 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 menghasilkan apa namanya informasi apa apa ya, itu ya elaborasinya seperti itu memang harus baca paper juga gitu lah seperti itu atau juga tadi juga Mas Ferry juga sensitivity juga penting ya ada yang misalnya linier kemudian juga tiba-tiba dia apa melengkung lah kayak seperti itu ya nah itu itu salah satu sebenarnya dasar fundamentalnya juga itu ya. Kemudian apakah dia mengikuti plasmonic rule seperti itu. Nah hal itu sebenarnya saya juga nggak mati dari mulai sederhana melihat oh modelnya seperti ini gitu loh. Ya kira-kira gitu sih Pak Halil. memang banyak yang perlu dieksplor sih. Saya juga terus terang juga jadi setelah kena Pak kali ini jadi malah saya banyak berpikir gitu, banyak inspirasi gitu, malah baca paper aja, bukannya kerjaan. Nambah masalah. Eh. Ya kira-kira <laughs> gitu. <Masalah. laughs> ya, gitu jadi ya malah micromanetiknya ketinggalan nih, gitu malah baca paper fast <laughs> Oke, hey, terima kasih Pak Dede atas penjelasannya. Yeah, okay, okay. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan ke Pak Ferry, cuma nanti aja lah di belakang layar. Ini ada pertanyaan oh, akhir dari uh, Octaviana Dewi. Nih, uh, mungkin ini uh, saya nggak tahu nih pertanyaannya ke Pak Dede atau ke Pak Ferry. Mungkin lebih cocok ke Pak Ferry ya. Jadi ingin menyajak, ini menanyakan apakah logam transisi lain seperti Fe, Co, Ni dan lain-lain juga memiliki uh, fenomena uh, SPR? dan apakah SPR ini berkaitan dengan elektron yang ada di sub uh, sub uh, di orbitalnya gitu. Ya, jadi uh, makasih pertanyaannya. Jadi betul uh, uh, intinya memang semua logam yang mempunyai elektron bebas itu pasti punya SPR, punya apa? localized surface resonance. Sekarang tinggal di mana posisi peak-nya itu. Jadi untuk kebetulan untuk gold dan silver mereka terletak di apa visible ya, jadi mudah diakses, mudah di apa, mudah dikarakterisasi. Sedangkan untuk beberapa material mungkin ada yang letaknya di infrared, jadi kurang baik. Dan juga yang kemudian jadi catatan lain adalah namanya q faktornya ya tadi pada dia juga sebut. Karena gold dan silver itu function functionnya itu bisa dibilang pas untuk LSPR, jadi makanya piknya itu tajam, bisa dibilang tajam. Sedangkan untuk logam-logam transisi biasanya peak-nya itu broad, agak apa, agak lebar besar gitu, jadi picknya sendiri kurang kurang jelas sehingga untuk dipakai sensing kurang kurang ini apa kurang bagus karena uh, noise-nya biasanya besar tapi uh, op, apa namanya peluangnya justru memang sekarang adalah menggunakan logam-logam transisi ini untuk plasmonik bukan untuk indirect tadi saya sudah sebut ya ada yang namanya direct plasmonik sensing jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi dari de nanopartikel tersebut untuk sensing atau bahkan untuk menggunakan platform tersebut untuk mempelajari fenomena yang ada di dalam nanopartikel tersebut. Jadi seperti palladium tadi, dia menyerap hidrogen, dia bisa jadi sensor hidrogen. Mungkin kalau untuk nikel, sudah banyak dipakai di magnetoplasmonik ya, Pak Dede juga tadi sebut. Jadi karena nikel ada sifat magnetnya, jadi ada yang namanya sekarang magnetoplasmonik menggabungkan sifat magnet dengan sifat plas plasmonik itu adanya sekarang di kobalt sama nikel gitu. Jadi mungkin mbaknya bisa banyak baca lebih literatur lagi justru sekarang itu yang seksi ya kalau ibaratnya komunitas itu yang seksi itu justru sekarang mem, apa, membuat pasmonde dengan metal-metal yang jarang dipakai ini seperti nikel, kobalt, ve, apa cuman memang itu aja kurang untuk untuk sensing nggak menarik tapi untuk aplikasi lain dia banyak banyak ininya banyak peluangnya biomedical biasanya kebanyakan itu ya untuk mungkin ya, kayaknya berusaha. mungkin kayak uh, apa, iron ya apa, besi uh, sintetik betul. Hmm. Oke, okay. uh, mudah-mudahan uh, cukup menjelaskan ya dari uh, paparan yang sudah disampaikan oleh baik Pak Dede ataupun uh, Pak Ferry. Jadi, karena keterbatasan waktu juga. Uh, terpaksa ya kita diskusinya saya stop. Uh, sebenarnya ini bisa sampai uh, jam 8 malam nih kalau kalau ada kopinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita punya waktu yang uh, cukup lagi di, uh, nanti uh, kalau pandeminya selesai, malahan mungkin bisa Pak Ferry dan Pak Fatwa kita undang ke UI atau uh, nanti uh, apa namanya ada kesempatan ya uh, bisa uh, berdiskusi lebih lama lagi. Siapin, Jadi um, mungkin dari saya uh, itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin kita foto dulu ya. Jadi uh, apa namanya sebagai kenang-kenangan. <laughs> Jadi uh, silahkan untuk Bapak-Ibu yang uh, apa namanya uh, untuk menyalakan kameranya. Uh, sebentar, saya ganti full screen dulu. Oke, okay. uh, di sini ada. Oke, okay. saya hitung dari, uh, dari hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. sekali lagi masih sudah ada yang bapak, -bapak menyala, baru menyalakan. Satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih bapak ibu semua atas uh, apa namanya uh, uh, Mas Ferry. partisipasinya. Saya ucapkan sekali lagi uh, terima kasih juga untuk para pembicara kita yang luar biasa hari ini, Bapak uh, Pak Dede dan Pak Ferry. Kemudian tidak lupa juga untuk Pak Fatwa dari uh, mitra kami dari Empat. Jadi uh, dan dan tentunya uh, para peserta uh, webinar yang sudah meluangkan waktu, baik yang uh, secara langsung melalui aplikasi Zoom ataupun melalui streaming di YouTube. Mudah-mudahan kita ketemu lagi uh, di lecture selanjutnya. Uh, bulan depan tanggal 22 tadi apa foto ya Pak 26 Januari 2. ya uh, tahun depan jadi uh, apa namanya uh, semoga uh, apa dengan dengan tema yang tidak kalah menarik ya uh, Pak Zulkarnain uh, itu topiknya juga sangat menarik sekali uh, terkait dengan uh, solar cells, kalau nggak salah Oke, okay. uh, sekian saja dari saya, mungkin dari Pak Ketua ada yang disampaikan? Ada, terima kasih juga aja dari saya buat semuanya, buat uh, uh, Pak Khalil dan UI, dan juga Pak Dede bicara, Pak Ferry, presentasi-presentasi uh, yang sangat menarik juga pada seluruh peserta yang sudah Uh, meluangkan waktunya tadi juga ada beberapa yang udah uh, cabut duluan ya karena keterbatasan waktu tapi terima kasih banyak dan uh, sebagai penutup mungkin uh, nanti rekaman ini uh, streamingnya akan ter akan tetap diupload di di, di YouTube jadi kalau misalnya mau ada rekan-rekan yang berhalangan hadir dan mungkin ingin dika di, ke di, di apa ingin tidak mau ketinggalan uh, akan ininya akan ilmu yang disampaikan hari ini mungkin bisa diakses di channel uh, YouTube-nya Impact nantinya. Terima kasih. Akhirnya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa 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 Yang begitu wa saya tutup uh, webinar pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. ya. semua. Iya, ya. terima kasih. Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Pak Pak Terima kasih ya. Pak Dede. Ya. Terima kasih Pak Dede. Pak Dede, Pak Sehat ya, sehat semua. Amin, insya Allah. Keluarga sehat selalu. Oke, okay. izin lab ya. Ya, yeah, Assalamualaikum.